Anda berada, pesta demokrasi sesaat lagi akan dimulai. Dan pada malam hari ini akan diselenggarakan debat publik Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018 sesi kedua. Dan bisa kita lihat di belakang saya ini sudah hadir dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Temanggung tahun 2018, di antaranya pasangan Margiono Eko Prisdianto dan juga pasangan Sahto Sahri Mulyo Marioto Pirowo. Di mana tema yang diangkat pada debat publik sesi kedua ini yakni bagaimana atau strategi peningkatan layanan publik Kabupaten Tulungagung yang akan disampaikan oleh kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung pada acara debat publik malam hari ini. Dan pemirsa, saat lagi akan kita saksikan bersama debat publiknya sembari kita menyaksikan persembahan kesenian reo kendang Tulungagung secara langsung dari Chrome Victoria Hotel Tulungagung. Berikut ini. Berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2018 tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung kepada yang terhormat Bapak Suprihno MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Arbayanto SHMH, alhamdulillah hadir bersama kita. Kami sampaikan terima kasih. Yang saya hormati PJS Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Forbimda Kabupaten Tulungagung, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Kepala Jaksaan Pengadilan Negeri, Wakil Ketua DPR, yang saya hormati saudara-saudara anggota KPU Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati pasangan calon nomor 1 Bapak Margiono dan Bapak Eko Prisdianto, pasangan nomor urut 2 Bapak Sahri Mulyo dan Bapak Marioto Dirowo, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Partai Politik, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, Pak Asisten, Staf Ahli, Kepala UPD di lingkup Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati pimpinan Ormas, Organisasi Pemuda, LSM, yang saya hormati saudara-saudara Ketua PPK, Ketua Panwascam, media serta hadirin yang berbahagia. Tak lupa kami juga yang kami hormati tim perumus atau panelis yang hadir bersama kita, ada 3 orang. Yang pertama Profesor Dr. Zainuddin Maliki, kemudian yang kedua adalah Bapak Nyarwi Ahmad PhD, kemudian yang ketiga adalah Dr. Agus Mahfud Fauzi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan debat publik kedua. Setelah kita beberapa waktu yang lalu melaksanakan debat publik pertama. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ikut mensukseskan pelaksanaan debat publik kedua ini, terutama kepada Pak Kapolres serta Pak Polisian yang hari ini ikut menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa debat publik kedua yang kali ini kita mengambil tema strategi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Tulungagung. Debat publik ini merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oleh karena itu, pada debat publik ini kami mohon kepada kedua pasangan calon untuk bisa memanfaatkan, ya, menyampaikan visi misi, ide dan programnya sehingga mampu meyakinkan masyarakat Tulungagung bahwa calon bupati Tulungagung 2018 ini memang orang-orang pilihan terbaik di
Kabupaten Tulungagung. Kemudian yang kedua, bahwa debat publik adalah sarana pendidikan bagi pemilih, sehingga masyarakat bisa mengetahui berbagai problem, kemudian bagaimana cara mengatasinya 5 tahun ke depan. Kami mohon kepada tim pasangan calon juga partai pengusung, sampai saat ini alhamdulillah kita sudah memasuki 2 bulan lebih masa kampanye, dan alhamdulillah suasana kondusif, suasana aman, tertib dan damai ini terjaga. Kami mohon kepada 2 pasangan calon dan tim pendukung untuk tetap menjaga kondusivitas ini sampai nanti akhir pelaksanaan pilkada. Dan kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tulungagung untuk ikut sama-sama menjaga persatuan, persaudaraan, bahwa pilkada ini adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang itu menjadi problem, menjadi permusuhan di antara kita. Oleh karena itu, sehingga setelah selesai pilkada ini kita bisa bersama-sama bersatu membangun Kabupaten Tulungagung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang hadir di Crown Victoria Hotel ini ataupun masyarakat Tulungagung yang menyaksikan di stasiun televisi di rumah. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bacakan doa bersama-sama. Pembacaan doa dipandu oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Fatah Sofyan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا غني يا حميد يا مبتئ يا معيد يا رقم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وخلصنا من الباغين والمفسدين والحاسدين خصوصا في دائرتنا هذه. تلوناكم
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandu acara selanjutnya, kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Suyetno Arman, MSI, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung tahun 2018. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan memasuki sesi debat publik yang kedua Pilkada Kabupaten Tulungagung 2018. Sesuai dengan yang telah kita tentukan, temanya adalah strategi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Tulungagung. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana debat publik sebelumnya, ada sedikit perbedaan format yang akan kita pakai di debat publik kali ini. Selebihnya seperti apa perbedaan itu nanti akan kita saksikan bersama. Hanya saja untuk mencapai debat publik kedua ini, seperti biasa kami harus berkoordinasi dengan tiga pilar. Yang pertama adalah kalangan perguruan tinggi. Alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini tiga akademisi dari tiga perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama, kita perkenalkan Bapak Nyarwi Ahmad, PhD. Mohon berdiri. Beliau adalah dosen Visipol UGM Yogyakarta, riwayat pendidikan studi sarjana di Visipol UGM, pasca sarjana dari Universitas Indonesia, dan gelar doktor atau PhD diperoleh dari Bournemouth University, Inggris. Kemudian yang kedua, kami perkenalkan kepada hadirin semuanya Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi. Ya, beliau dosen dan ketua Pusat Studi Perubahan Sosial di Universitas Negeri Surabaya, riwayat pendidikan S1 dari IAIN atau sekarang dikenal dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kemudian S2 dan S3 diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih Pak Dr. Agus Mahfud Fauzi. Berikutnya Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki, MSI. Beliau lahir di Tulungagung pada 7 Juli 1954, gelar sarjana diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian S2 dan S3 dari Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga pernah memiliki riwayat jabatan diangkat presiden sebagai unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, kemudian Dewan Pakar Pemprov Jawa Timur, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur 2008 sampai dengan 2016. Terima kasih. Berikutnya, dari unsur media massa adalah elemen kedua yang harus kami gandeng karena sesuai dengan perundang-undangan bahwa
acara debat publik itu harus disiarkan langsung, utamanya oleh media lokal. Dan alhamdulillah, acara malam hari ini akan disiarkan atau ditayangkan langsung oleh 7 stasiun televisi dan 8 stasiun radio secara bersamaan. Baik, langsung kita akan panggil kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang akan menjalani debat publik di malam hari ini. Nomor urut 1, dipersilakan Bapak Margiono dan Bapak Eko Prisdianto. Seperti kita ketahui bersama, beliau diusung oleh Partai Hanura, PKB, Golkar, ya, baik, sementara cukup. Diusung oleh Hanura, PKB, Golkar, Partai Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, P3, dan PBB. Pasangan nomor urut 2, Bapak Sahri Mulyo, SEMSI, dan Bapak Dr. Randes Marioto Birowo, MM. Ya, terima kasih. Beliau diusung oleh Partai Indonesia Perjuangan PDIP dan Partai Nasional Demokrat Nasdem. Baik, hadirin yang berbahagia, dan untuk memandu jalannya debat kali ini kita hadirkan moderator dari kalangan profesional di bidang kepenyiaran. Kita panggil Khairul Abadi dan An-Nisa Rahma. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan pastinya malam hari ini kita semua yang hadir di sini ikut merasakan euforia yang sangat luar biasa. Tulungagung, mana tepuk tangannya malam hari ini? Luar biasa. Dan ini adalah momen yang sangat membanggakan untuk kita bersama, karena kita akan bersama-sama mengikuti jalannya debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung tahun 2018. Betul sekali, dan pastinya kita juga menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah yang pada malam hari ini juga menyaksikan debat publik bersama dengan kita di sini, ya Abe ya. Betul dan sekali. Kita berharap semoga acara ini benar-benar bisa menjadi satu sarana edukasi pendidikan untuk masyarakat. Nantinya bisa dijadikan sebagai pengetahuan, acuan juga untuk menentukan pilihannya. Betul sekali, dan tentunya seperti disampaikan bahwasannya debat publik yang kedua kali ini akan mengambil tema tentang strategi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Tulungagung. Dan seperti kita tahu, di sini telah hadir masing-masing pendukung dari pasangan calon bupati Tulungagung dan juga wakil bupati. Paling ujung kita bisa melihat ini adalah pasangan pendukung pasangan calon nomor 1. Baik. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk yel-yel ya. Sekarang tahan dulu, kami juga ingin mendengar surprise-nya seperti apa. Dan di paling ujung kita juga telah hadir pendukung dari pasangan calon nomor 2. Iya, baik, terima kasih banyak. Dan tentunya di tengah-tengah ini adalah tamu-tamu undangan yang sangat luar biasa. Yep. Dan di sini nanti mereka akan menjadi saksi bagaimana jalannya debat publik ini berlangsung sampai akhir. Betul, dan ya, kita berharap seluruh pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Tulungagung ini nanti bisa memanfaatkan waktu yang kita berikan dengan memberikan jawaban-jawaban dari acara pada malam hari dengan baik, ya. Iya, dan betul, tentunya untuk debat publik nanti akan kita bagi menjadi beberapa segmen. Yep, dan sekali, tentunya di setiap segmen ini nanti harus benar-benar dioptimalkan untuk bisa mencuri simpati kepada masyarakat, ya. Dan tentunya ini akan menentukan bagaimana nanti masyarakat akan memilih siapakah calon yang terbaik di antara yang baik. Betul. Namun sebelumnya kita akan, ya, membacakan dulu tata tertib debat publik malam hari ini. Tata tertib debat publik yang pertama,
paslon dan tim kampanye dilarang membawa atribut kampanye. Kemudian, paslon dan tim kampanye diperbolehkan membuat yel-yel atau slogan khusus dengan durasi maksimal 1 menit. Dilanjutkan, tim kampanye atau penonton tidak boleh meneriakan yel-yel atau slogan saat materi debat sedang berlangsung. Paslon dan tim kampanye dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada paslon atau tim kampanye lain. Dan paslon mengikuti seluruh kegiatan debat publik dan menggunakan alokasi waktu yang disediakan secara efektif dan efisien. Baik, dan peraturan berikutnya, seluruh undangan dapat memasuki ruangan debat publik dengan menunjukkan undangan atau identitas khusus dari KPU. Kemudian, tim kampanye dilarang berbicara dan membuat forum sendiri di saat debat berlangsung. Peraturan berikutnya, pertanyaan antar paslon tidak boleh menyimpang dari tema yang sudah ditentukan. Dan terakhir, penyampaian visi dan misi ini disampaikan secara berpasangan. Baik, dari tata tertib yang sudah kita sampaikan, kami mohon untuk sepakat harus kita ikuti dari awal sampai akhir. Setuju? Baik. Baik. Dan tentunya kita juga mengharapkan kerjasama dari seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini untuk tetap tenang, tetap mengikuti semua peraturan yang ada sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib sampai dengan selesai nanti. Baik, kita akan junjung sportivitas dan kita hormati kesepakatan kita bersama agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, para hadirin yang kami hormati, dan para pendukung masing-masing pasangan calon yang saat ini sedang berbahagia. Untuk itu kita akan memasuki segmen pertama, yaitu penyampaian visi dan misi program strategi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Tulungagung. Dan untuk masing-masing pasangan calon kita berikan alokasi waktu 5 menit. Dan kita berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor 1. Iya, kami silakan untuk berdiri untuk Bapak untuk menyampaikan visi misi terkait dengan tema di malam hari ini. Iya. Dan baik, kita ingatkan waktunya hanya 5 menit ya. Iya. Oke. Bisa digunakan dengan baik waktu yang kita sediakan hanya 5 menit ya. Cukup di tempat dan berdiri. Dan tentunya penyampaian visi misi ini sesuai tema yang kita angkat bersama. Dan tentunya waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudara saya warga Tulungagung dimanapun Anda berada, yang pertama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita terus berikhtiar dan berdoa semoga kehidupan kita sekarang dan ke depan akan lebih baik. Beberapa pokok pelayanan publik yang saya angkat dalam forum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan mendirikan dan membangun pusat informasi publik untuk Tulungagung. Pusat informasi publik. Kelihatannya agak aneh, tapi ini penting. Yang kedua, kami punya program menjadikan pendopo kabupaten sebagai rumahnya rakyat. Di sana rakyat bisa berdoa, di sana rakyat bisa berdatangan, di sana rakyat bisa bergembira, di sana rakyat bisa curhat, supaya pendopo mempunyai manfaat pelayanan yang maksimal, paling tidak akan mendengarkan keluh kesah dan keinginan dan menyerap aspirasi rakyat. Yang ketiga, kami bila diamanatkan oleh masyarakat Tulungagung
dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan membaktikan diri full untuk pengabdian bagi masyarakat Tulungagung. Full pelayanan intensif untuk rakyat Tulungagung. Kalau disingkat FPI Tulungagung. Kemudian kami akan mengajak para dermawan. Para dermawan di Tulungagung ini, dermawan jumlahnya banyak. Untuk bersama-sama bergotong royong. Bergotong royong dan membangun Tulungagung. Membantu masyarakat yang masih tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Bersama-sama dengan masyarakat, kita akan membangun Tulungagung dengan gotong royong. Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan beberapa isu strategis yang saya sampaikan tadi, kenapa saya tidak menyampaikan program? Program-program teknis, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah terlalu banyak. Problem inti pelayanan publik menurut saya bukan di program, bukan di jenis program, tapi di kemampuan untuk mewujudkan dan melaksanakan program yang kita tidak mampu. Ambil contoh, misalnya pelayanan di bidang perizinan, akte, sertifikat, KTP dan lain-lain. Sudah ada garis pedoman, ada petunjuk yang terbaru pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan Birokrasi mengintrodusir program yang namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Sudah ada petunjuknya, kita tinggal ngikut. Semua selesai dengan Mall Pelayanan Publik. Kalau kita mampu, persoalannya mampu atau tidak. Tulungagung saya kira sekarang belum. Nanti 2019 atau 2020 insya Allah ini akan terlaksana. Kalau saya dipercaya untuk menangani ini. Mungkin sekarang sudah dirintis. Kalau sekarang sudah dirintis, alhamdulillah dan terima kasih rintisannya. Nanti saya yang akan menjadikan. KTP. KTP juga sudah ada petunjuknya. Petunjuk teknisnya juga sudah ada. Di beberapa kota, di beberapa daerah tingkat 2, beres persoalan KTP. Mungkin di Tulungagung belum. Masih banyak keluhan, masih banyak antri. Persoalannya apa? Mungkin kita belum mampu untuk memenuhi keinginan itu. Mungkin. Tapi harga mesin kan gak terlalu mahal kalau problemnya mesin. Atau kualitas orang, atau kesungguhan kita untuk memberikan pelayanan yang tidak maksimal. Menurut saya kuncinya adalah kesungguhan kita untuk memberikan pelayanan maksimal. Negara harus hadir mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Tidak bisa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Margiono dan juga Bapak Eko Prisdianto, paslon nomor 1. Baik, ini luar biasa dan tentunya tolong untuk tetap kondusif dulu karena nanti kita akan berikan kesempatan yel-yel itu kapan harus diutarakan, begitu ya. Kami mohon untuk tetap sabar senyenak dan kita akan langsung memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misi terkait program strategi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Tulungagung. Dan alokasi waktu masih sama, gunakan dengan baik, ada timer sebagai pengontrol dan waktunya 5 menit dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati semuanya, termasuk PJS Bupati Tulungagung atau yang wakili, Bapak-Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forpimda, juga yang saya hormati panelis, juga KPU Tulungagung. Jadi begini, bahwa pelayanan publik adalah sebuah kewajiban, ya. Karena sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Bab 13 Pasal 344 bahwa Pemda wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Kami selama 5 tahun sudah mulai merintis. Mulai dari pelayanan pendidikan, besoklah gratis. Kemudian ada seragam gratis mulai tahun kemarin. Ya, situ. Itu adalah program pro rakyat. Kemudian tentang kesehatan. Ya. Ada masyarakat miskin yang tidak dapat kartu KIS atau BPJS kesehatan dari pusat, maka ada yang namanya Jamkesda. Kemudian ketika berubah menjadi KIS dari dulu Jamkesmas, kita mempunyai PBID. Jadi iuran warga miskin yang dibayar oleh pemerintah daerah. Ya, sudah menjadi. Jadi di beberapa SKBD kita sudah mulai laksanakan, yaitu kesehatan. Di Dukcapil misalkan, sesuai dengan kewenangannya daerah, bahwa untuk mengatasi ya, orang menumpuk mengurus KTP, kami sudah kemarin meluncing namanya EKTP Mobiling. Ya, kita siapkan. Kalau ada antri, ada kartu yang tidak, yang masih kosong, itu bukan kewenangannya pemerintah daerah, karena EKTP sifatnya sentralistik. Kemudian tentang Dinsos KB, kami mempunyai unit layanan terpadu, ya, anak integratif. Jadi anak-anak yang bermasalah, baik hukum, kriminal, narkoba, dan seterusnya, itu adalah satu-satunya di Jawa Timur, dan akan diaplikasi oleh 100 kabupaten kota se-Indonesia. Kemudian tentang Disnaker, ya. Disnaker untuk mengatasi para persoalan problematika TKI. Kami sudah mempunyai unit, ya, layanan terpadu satu atap. Di situ ada 7 lembaga, mulai dari imigrasi, mulai dari Polres, ya, mulai dari BPJS, dari Pemda, dan seterusnya. Kemudian tentang perizinan satu pintu, kita sudah online. Kemudian pelayanan di rumah sakit, ya, ketika daftar daripada antri juga sudah bisa online dari rumah. Ya, sudah bisa online dari rumah. Ya. Kemudian tentang perizinan yang kecil-kecil, cukup di kecamatan dengan adanya pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang namanya paten di seluruh kecamatan Kabupaten Tulungagung. Kemudian tentang apa yang disampaikan oleh saudara pasal yang satu tadi, bahwa kita sudah merencanakan dan tahun ini sudah dibangun, jadi yaitu mal pelayanan publik, ya, yang akan kita tempatkan di X lapangan Pasar Sapi, Pasar Pahing, di Beci sana. Ya. Ini adalah Public Safety Center, di mana nanti semua apa yang saya sampaikan tadi cukup di satu tempat. Di situ sudah bisa melayani semuanya. Jadi kalau kami tidak rencana, tapi kami sudah rintis. Dan tahun ini nanti akan bisa di-launching. Jadi itu sementara. Apa yang sampaikan di awal tadi, nanti ada pendalaman berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waktu masih tersisa cukup panjang. Ya. Kalau misalkan ada tambahan atau cukup? Silakan, cukup, Bapak. Saya pikir cukup. Itu tadi sudah cukup komplit. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, tepuk tangan untuk paslon nomor 2 yang telah menyampaikan visi dan juga misinya. Sekali Baik. Lagi mohon untuk tetap bisa tenang. Para pendukung, ya, nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa memberikan yel-yelnya, ya. Betul, artinya memang kita tidak bisa memungkiri para pendukung pasangan calon ini pasti mereka sangat bahagia. Iya, begitu, betul ya. Sekali. Artinya melihat mereka yang didukung menyampaikan visi misinya, semuanya bagus, begitu ya. Tetapi ya, tolong tetap kita jaga kondusivitas, artinya kenapa? Ketika masing-masing pendukung ini meneriakan atau menyampaikan sesuatu, ini nanti ketika yang didukung masih penyampaian, ini akan merugikan pasangan calon. Betul itu sendiri sekali, karena apa yang disampaikan ini ya, tidak jelas, ya.
atau bisa merusak konsentrasi dari pasangan calon. Iya. Tolong ini dijaga dengan baik, begitu ya. Jadi nanti pada saat menjawab pertanyaan, mohon semuanya untuk tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, ini juga bisa mengikuti jalannya debat publik ini dengan baik, Abe ya. Oke, baik. Dan kita sudah ada di segmen 1, sementara kita masih punya 4 segmen lagi. Iya, tapi kita akan tahan dulu sejenak. Betul sekali. Dan sekarang saya penasaran, kalaupun tadi kita hanya mendengar sekilas dari masing-masing para pendukung pasangan calon untuk meneriakan yel-yelnya, inilah saatnya ya, kita berikan kesempatan sebelum nanti kita akan menikmati musik. Saya ingin mendengar yel-yel dari pasangan pendukung pasangan calon nomor 1. Silakan, kita berikan kesempatan. Mana yel-yelnya? Tetap tertib. Silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Luar biasa sekali. Selanjutnya langsung saja kita akan bergeser ke para pendukung paslon nomor 2. Oke, kalau begitu langsung kita berikan kesempatan untuk pendukung pasangan calon nomor 2. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya yang ada di sini. Untuk semua pendukung yang ada di sini, luar biasa sekali semangatnya. Ya, dan nanti kita akan kembali setelah kita akan rehat sejenak dengan menikmati persembahan lagu dari tim Entertain yang ada di sini. Disilakan. Okay. Yeah.
calon bupati dan wakil bupati Tulung Agung telah menyampaikan visi misi mereka pada debat publik Pilkada Tulung Agung tahun 2018 sesi kedua. Dan baru saja juga kita bisa lihat bersama para pendukung kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulung Agung menyampaikan yel-yel mereka dan membuat suasana lebih hangat dan juga meriah agar kedua pasangan calon tidak merasa tegang dalam menyampaikan visi misi mereka. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian dari strategi peningkatan kualitas layanan publik di Tulung Agung yang akan disampaikan oleh kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulung Agung debat publik Pilkada 2018 sesi kedua malam hari ini. Pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Tulung Agung. Jadi nanti masing-masing paslon ini akan menjawab pertanyaan dengan waktu yang sudah kita sediakan. Peraturannya sama ya, Be ya? Waktu sama. Kita berikan ya. Untuk masing-masing pasangan calon ya. Menjawab pertanyaan dari para akademisi adalah 3 menit saja. Tolong ya. Gunakan dengan baik. Betul. Dan nanti para akademisi ini akan masing-masing memberikan pertanyaan kepada 2 pasangan calon yang ada di atas panggung. Ya. Dan bisa jadi pertanyaannya adalah 1 pertanyaan untuk berdua, ya. Betul? Atau bisa jadi 1 panelis memberikan pertanyaan yang berbeda. Betul. Antara pasangan calon 1 ya. Dan pasangan calon nomor 2. Okay, baik, ya. Untuk yang pertama, para hadirin yang kami hormati dan juga para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung 2018, langsung kita berikan kesempatan untuk panelis yang pertama, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki dari UNMU Surabaya. Disilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulung Agung tahun 2018. Saya sudah mendengarkan visi misi yang Bapak sampaikan dalam waktu 5 menit. Saya ingin memperdalam berkaitan dengan layanan publik di bidang pendidikan. Pertama, karena saya adalah penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur. Yang kedua, majunya sebuah bangsa bukan karena sumber daya alamnya banyak, bukan karena jumlah penduduknya banyak, tetapi karena banyaknya manusia-manusia terdidik. Saya ingin lebih jauh menggali visi atau misi Bapak atau langkah-langkah strategis yang Bapak akan ambil. Ini baik pasangan 1 maupun pasangan 2 sama-sama saja. Bagaimana caranya membuat atau membuat mengembangkan pendidikan di Tulung Agung sedemikian rupa sehingga kita bisa menyediakan sumber daya manusia yang tidak perlu pergi ke Malaysia mencari pekerjaan. Tulung Agung ini tenaga kerjanya masih banyak disedot oleh Malaysia. Saya ingin punya bupati yang bisa nyedot tenaga kerjanya Malaysia menjadi TKI di Tulung Agung, begitu. Bukan Tulung Agung menjadi TKI di Malaysia. Yang saya ingin mendapatkan jawaban lebih konkret, bagaimana Bapak memperbaiki mutu kualitas dan kompetensi guru, itu 1. Yang kedua, bagaimana Bapak menangani guru kita yang statusnya guru tidak tetap dan tenaga pendidik juga yang tidak tetap, itu bagaimana? Pengabdian dia baik, selama ini mengabdi dengan ikhlas, tapi kesejahteraannya kurang bagus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya dengar Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita masih memerlukan kurang lebih 1.000 guru kelas yang belum bisa dipenuhi. Saya ingin tahu bagaimana Bapak caranya memenuhi guru kelas kita di Tulung Agung ini supaya pendidikan dasar kita itu betul-betul memberi basic education kepada anak-anak kita dengan baik.
Saya kira itu yang bisa saya ajukan untuk menggali dari Bapak. Saya ingin mendapatkan gambaran yang lebih konkret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki atas pertanyaannya. Ya, langsung saja Abe. Kita baik, memberikan kesempatan. Kita berikan kesempatan, tentunya di kesempatan malam hari ini kita ada 3 poin yang memang harus dicatat begitu ya. Dan tentunya aturannya kembali saya ingatkan, iya, untuk menjawab masing-masing pasangan calon mendapatkan alokasi waktu 3 menit. Iya, jadi bisa dijawab menit, dengan singkat begitu ya. Baik. Baik, kesempatan pertama akan kita berikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung tahun 2018 nomor 1. Boleh berdiri terlebih dahulu, ya. Bapak. Oke, Bapak. Baik, dan waktu 3 menit kita mulai dari sekarang. Pada umumnya kalau ditanya tentang kenapa kualitas pendidikan kita tidak bagus, jawabannya selalu berputar-putar karena dananya terbatas, karena uangnya tidak cukup, APBD-nya tidak cukup. Menurut saya seorang kepala daerah harus mampu mencari solusi asal persoalan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memang kalau hanya mengandalkan APBD dana daerah tidak mampu menangani banyak persoalan ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, sekarang ada lembaga-lembaga swasta yang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya sekarang sudah ada kerjasama namanya lembaga Ruang Guru. Dia bisa melakukan pendidikan, pembelajaran, dan bimbingan belajar sampai ke desa-desa dengan basic IT. Dengan basic IT bisa dilakukan. Kemudian kalau soal seragam apa itu kan persoalan yang sebenarnya sepele. Itu untuk manis-manisan saja. Dan gampang. Sudah saya hitung dan saya bicarakan dengan teman-teman yang ada di beberapa yang berkompeten terkait itu. Kalau seragam, insya Allah mulai tahun depan setelah dihitung, itu bisa membebaskan seragam seluruh siswa baru SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Itu bisa ditawarkan, uangnya ada dan dananya cukup, ya, bisa SD negeri dan SD swasta. Jadi kalau sekarang baru kelas 1 SD negeri dan 1 SMP negeri, nanti swasta semuanya juga bisa. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana menjawab? Di sini menurut saya perlu ada pemikiran kelas-kelas entrepreneur, menciptakan tenaga pendidik dan tenaga-tenaga terdidik agar dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, bukan orang yang tergantung pada pekerjaan. Entrepreneurship ini yang harus dibuka. Entrepreneurship sekarang banyak. IT lewat dengan medsos, lewat internet, banyak kita bisa belajar dengan pendidikan baru. Memang ini perlu perhatian serius. Perlu kompetensi untuk mengarahkan ke sana. Pendidikan vokasi juga banyak dipelopori oleh kementerian-kementerian. Vokasi di bidang pelayaran, vokasi di bidang perhubungan. Kementerian Perhubungan membuka ini. Juga vokasi-vokasi yang lain. Kita yang belum menggaet akses itu agar masuk ke Tulungagung, supaya putra-putra Tulungagung menjadi putra-putra yang terbaik. Iya, mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1 yang sudah memberikan jawabannya. Dan sekarang ya, kita langsung berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2. Boleh mengambil posisi. Iya, dan tentunya masih dengan aturan yang sama, waktu kita berikan 3 menit, masih dengan pertanyaan yang sama. Oke, silakan Bapak, bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih terhadap pertanyaan dari panelis, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana caranya sebagai pemimpin di Kabupaten Tulungagung nanti bisa menyediakan pendidikan yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Dan tentu saja ini harus
kita lihat bahwa tentu saja adalah kualitas guru, pendidik guru yang kita tingkatkan, yaitu mereka akan kita kursuskan, kita ikutkan pendidikan-pendidikan. Sehingga hasilnya banyak yang sudah kita lakukan, baik mengenai guru kelas maupun guru-guru di tingkat kejuruan sudah kita ikutkan, khususnya di vocation atau keterampilan. Dan ini tentu saja akan membuahkan tenaga hasil daripada lulusan yang bisa memenuhi standar menjadi setengah tenaga kerja yang mandiri, di mana Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai tenaga kerja di luar negeri atau TKI. Yang kedua, ada tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan di Tulungagung? Yang tentu saja kualitas ini tidak terlepas dari pertama pendidiknya. Yang kedua adalah mengenai mata pelajaran yang diberikan, harus diberikan adanya satu tambahan-tambahan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ini menyangkut terhadap kualitas. Kemudian bagaimana nasib guru dan tenaga kependidikan yang tidak tetap, yang mungkin dulu dikenal dengan adanya GTT dan PTT. GTT dan PTT sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2004 itu sudah tidak boleh. Jadi PP 48 tahun 2005 tenaga honor sudah tidak boleh. Tapi kenyataannya di lembaga pendidikan kita, khususnya di SD-SD negeri di daerah pinggiran, gurunya yang negeri itu hanya satu kepala sekolah ataupun dua. Oleh karena itu, bagaimana pendidikan bisa berjalan apabila tidak diisi dengan tenaga-tenaga sukarela? Ini yang kita kenal sekarang menjadi tenaga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau tenaga pelaksana KBM. Nah, untuk selanjutnya tentu saja kita tahu bahwa aturan yang mengangkat terhadap, mungkin sekarang kita tahu tidak ada adanya moratorium pengangkatan pegawai negeri atau yang boleh dikenal dengan ASN, itu sampai sekarang belum dicabut. Iya, mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Iya, terima kasih, 3 menit sudah berlalu. Oke, kami mohon untuk tetap tenang. Jadi karena memang kita masih ada 2 panelis lagi yang harus memberikan pertanyaan. Ya. Sekali lagi, saya tetap salut dengan masing-masing para pendukung pasangan calon. Boleh tepuk tangan untuk kita bersama. Ya, dukungannya yang diberikan malam hari ini ya, sangat totalitas ya, Be ya. Oke. Iya. Dan emang kita langsung menuju ke panelis berikutnya. Kedua. Dan kita masih dalam segmen pendalaman strategi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Tulungagung. Dan sekali, untuk panelis yang kedua kita berikan kesempatan kepada Bapak Nyarwi Ahmad PhD dari UGM Yogyakarta. Disilakan. Silakan Bapak Nyarwi. Ya, yang saya hormati Bapak pasangan calon bupati wakil bupati, pasangan nomor urut 1 Pak Margiono, Pak Eko Prisdianto, pasangan nomor urut 2 Pak Syahri Mulyo dan Pak Marioto Wirowo. Yang pertama, karena tugas saya melakukan pendalaman pertanyaan, saya berangkat dari apa yang disampaikan oleh paslon dari dalam. Mohon maaf Bapak dari atas panggung ya, kurang begitu jelas kita mendengar monitor. Oke. Ya, ini saya kerasin. Jadi saya berangkat dari apa yang disampaikan oleh paslon, kedua paslon. Yang pertama, untuk pasangan pertama, Pak Margiono, Pak Eko Prisdianto. Tadi Pak Margiono menyampaikan akan membentuk pusat informasi publik, kira-kira gitu ya. Kemudian dari situ ada beberapa agenda selanjutnya ya, termasuk pengabdian, mengorganisir dermawan, dan macam-macam tadi. Yang saya tanyakan, kira-kira format dari pusat informasi publik yang Bapak sampaikan tadi itu seperti apa? Terus bagaimana itu digunakan atau dimaksimalkan untuk pelayanan publik, karena terkait struktur birokrasi yang ada tentunya. Nah, yang kedua, karena pelayanan publik itu tidak hanya sifatnya pelayanan tapi ada unsur empowerment atau pemberdayaan.
Nah, kaitannya dengan sumber daya yang ada, misalnya di Tulungagung kita tahu banyak TKI juga ya, yang bekerja keluar ya, tadi Prof. Zainuddin sudah menyampaikan, tapi juga ada potensi SDM termasuk bonus demografi yang secara nasional sebenarnya sudah banyak diwacanakan, tapi di daerah tentu saja itu ada. Kondisi itu juga berbarengan dengan pemanfaatan teknologi, sosial media, internet yang luar biasa masif. Nah, itu kira-kira seperti apa nanti akan dimaksimalkan? Itu pertanyaan untuk paslon 1. Mohon ditunggu. Nah, kemudian yang untuk nomor 2, ini saya sampaikan sekaligus. Tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa program yang saya lihat sebenarnya sudah dilakukan terintegrasi dan going online, kira-kira gitu, untuk memudahkan. Nah, saya kadang berpikir begini Pak, ini agak keluar sedikit tapi kaitannya dengan item yang disampaikan ke, ini masih ada di item nomor 6 dan 8. Tulungagung ini kan banyak aset budaya, kesenian, wisata. Sisi lain juga tuntutan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan itu juga perlu dilakukan. Dan kita tahu DKI banyak juga yang perempuan khususnya. Nah, kaitannya dengan aset dan budaya, kira-kira strategi branding apa yang tidak Bapak lakukan untuk Kota Tulungagung ini? Maksud saya adalah unsur pelayanan plus pemberdayaan itu saja. Tulungagung dikenal apa misalnya, sekaligus juga itu bagian dari cara menjual dalam tanda petik kehebatan Kabupaten Tulungagung di mata regional, provinsi, diferensiasi kayak apa, dan juga di internasional, di nasional dan internasional. Nah, seperti apa juga tambahan sekali lagi Pak, mungkin nggak TKI ini ya di era sosial media dan network seperti ini itu dijadikan brand ambassador untuk pariwisata, untuk yang apa promosi potensi Kota Kabupaten Tulungagung. Jadi mereka tidak hanya kita treatment, tapi sebagai duta wisata. Mungkin kayak itulah. Kalau iya, kira-kira bagaimana strategi? Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bapak Nyarwi Ahmad PhD dari UGM Yogyakarta. Jadi ini pertanyaan yang berbeda. Yang berbeda. Yang diberikan kepada masing-masing paslon ya, Be. Betul sekali. Dan okay, untuk kali ini kita akan berikan kesempatan yang pertama kepada pasangan calon nomor 2 untuk bisa menjawab pertanyaan dari panelis. Iya. Dan iya, disilakan untuk mengambil posisi terlebih dahulu. Silakan. Dan tentunya masih dengan waktu yang sama, yaitu 3 menit. Okay. Tentunya ini menjadi satu poin yang sangat menarik untuk kita dalami, karena memang seperti kita tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh masing-masing panelis ini adalah semuanya terkait dengan Tulungagung. Ini lokal banget, begitu okay, ya. Oke, baik, sudah siap Bapak? 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya yakin Pak Profesor juga Pak Dokter tahu bahwa sejarah Tulungagung adalah mempunyai manusia batu, yaitu Homo Wacensis, dan tengkoraknya sekarang ada di Leiden, Belanda. Jadi potensi untuk berkembang tentang Tulungagung menjadi kota budaya tentunya sangat potensi sekali. Di sini juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah masa-masa setelah manusia batu, yaitu adalah Kerajaan Majapahit. Di sini juga ada Candi Gayatri, kemudian ada candi-candi yang lain. Ya, tentunya dengan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, maka sangat mungkin bahwa para TKI itu menjadi duta wisata yang ada di Tulungagung ini. Nah, itu perlu juga saya sampaikan bahwa asal uang gaji bulanan mereka ini kira-kira mencukupi ya untuk hidup sehari-hari. Karena apa? Mereka sekarang di luar negeri itu, saya tanya, bahwa dia bisa menabung lebih. Jadi UMR-nya ya di luar negeri itu lebih besar. Dan sekarang yang dikirim oleh Disnaker adalah tenaga-tenaga skill. Mereka juga ada yang di Australia, mereka ada yang di New Zealand. Dengan upah gaji misalkan setiap bulan bisa 20 juta, bisa 15 juta. Ya, kalau UMR kita ini masih segitu, saya yakin mereka juga belum tertarik untuk menjadi tenaga kerja yang ada di sini. Jadi ini apa yang saya sampaikan, testimoni dari para pekerja tersebut.
Bapak Ibu hadirin hormati, tentunya juga masih ada cagar budaya religi. Seperti misalkan di sini ada yang namanya Makam Sunan Kuning. Dan hari ini, tahun ini juga dianggarkan untuk direvitalisasi. Di sana juga ada yang namanya Masjid Majan. Juga di sana setiap tahun juga diperingati yang namanya Kiai Golok. Jadi intinya potensi di sini sangat memungkinkan bahwa Tulungagung menjadi kota budaya. Begitu. Terima kasih. Mungkin barangkali Pak Mariyata ada yang menambahkan. Terima kasih, kami akan menambahkan betapa banyaknya aset budaya di Tulungagung, seperti adanya Reyok Kendang. Itu sudah dibrandkan dan masuk rekor muri, itu sudah dibrandkan bahwa Reyok Kendang adalah budaya asli Tulungagung. Kira-kira itu. Di samping masih yang lain juga, jaranan Jawa juga. Oleh karena semacam itu adalah merupakan penunjang. Iya, mohon maaf Bapak, waktu yang kita berikan sudah habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2 yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan panelis Bapak Nyarwi Ahmad dari UGM Yogyakarta. Kita dan masih ada satu lagi ya, Pak. Satu panelis yang belum memberikan pertanyaan di segmen kali ini, dan tentunya kita akan langsung persilahkan untuk panelis yang ketiga. Kami mohon dengan hormat Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi dari UNESA Surabaya. Disilahkan. Iya. Oh iya. Oh mohon maaf. Oh iya, mohon maaf ya. Bapak, silahkan. Baik, kita berikan kesempatan dulu. Untuk yang kedua. Boleh, monggo, kita berikan kesempatan Bapak dulu kepada pasangan calon nomor 1 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan panelis nomor 2. Dan tentunya masih terkait dengan format informasi publik. Tadi sempat disampaikan dalam visi misi, dan waktunya 3 menit. Kita menunggu timer untuk siap kita mulai. Dan waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Prof dari Jogja, yang intinya bagaimana bentuk informasi publik untuk Tulungagung. Yang jelas dalam suasana semacam ini tidak enak, tidak ada yang namanya tidak baik. Tapi informasi yang ada di Tulungagung untuk saat ini saya dan Pak Margiono itu sepakat, itu untuk mengatasi semua keluhan dari warga masyarakat. Andaikan ada keluhan, jangankan dari yang swasta, dari negeri pun, umpamanya GTT, PTT yang belum tercover dan belum terpenuhi hak-haknya, itu bisa di pelayanan kami. Contoh lagi, infrastruktur pembangunan jalan, jalanan yang Pak Gerwojo kok rusak, jalanan yang itu nanti bisa langsung ke pusat pabrik yang sudah kami sediakan. Jadi tidak harus melalui yang bagaimana. Di sini kami berbicara realitas suara dari masyarakat. Piye to keluane Kabupaten Tulungagung. Gitu. Terima kasih Pak untuk dilanjutkan. Kalau formatnya bisa dibentuk tim sendiri, bisa juga ditempelkan kepada Kominfo. Pada Kominfo bisa juga. Tapi inti yang disampaikan oleh Pak Eko itu sangat mendasar, penting. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya ngambil contoh sederhana. Di salah satu dusun di Kecamatan Kalitawir sana, ada satu dusun yang belum ada tiang listriknya. Ya. Ada yang belum, di Banyurip, cek. Ada satu dusun yang di sana belum ada tiang listriknya, ya. Tapi orang sana tidak tahu mau bertanya ke siapa ini. Yang kedua di Kuto Anyar sini, di tengah kota, ya, di tengah kota ada orang bingung mau membuat akte kelahiran. Kenapa dia bingung? Mboke bocah niku minggat, lurai ora gelem tanda tangan. Tanya ke Duk Capil, katanya harus ada tanda tangan lurah. Penduduk yang bingung ini harus mendapatkan informasi gimana caranya
dan bagaimana solusi harus bisa diatasi. Jumlah yang begini tuh banyak, banyak jumlah yang begini. Supaya orang kalau masyarakat tidak tahu ada tempat dia mengadu, maka pusat informasi ini harus disebarkan ke masyarakat, disosialisasikan. Supaya masyarakat kalau mengadu ada tempat. Waktu sudah habis. Iya. Terima kasih Bapak Martiono sudah memberikan jawabannya. Baik. Iya. Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk bisa tenang dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pasangan calon ya. Baik. Oke. Okay. Terima kasih banyak untuk pendukung paslon 1 sabar dulu. Begitu juga untuk pendukung paslon nomor 2 sabar dulu. Iya. Nanti setelah segmen ini berakhir kita akan kembali berikan kesempatan. Yel-yelnya kita angkat lagi begitu ya. Okay. Tetapi kita saling sepakat. Sekali lagi bahwasanya kalau dari masing-masing pasangan calon sedang memberikan jawaban, tetap silent dulu ya. Iya, biar kita betul. Bisa mencerna apa yang iya. disampaikan. Jadi kita bisa menghargai apa yang disampaikan oleh masing-masing dari pasangan calon ya, Be ya. Okay. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya bisa tertib. Baik, bisa kalau tenang, begitu ya? Kita boleh dong minta tepuk tangan untuk kita tepuk bersama yang ada di sini. Sekali lagi. Terima kasih. Luar biasa. Ini luar Tulung biasa. Agung malam hari ini ya. Dan tentunya okay. Tulung Agung istimewa karena memang kita melihat artinya dari segmen ke segmen kita akan selalu memberikan kejutan-kejutan ya. Iya, dan betul. Tentunya nanti di segmen berikutnya kita juga akan memberikan satu hal yang berbeda dibandingkan debat publik sebelumnya. Okay. Baik, kita kembali. Panelis ketiga. Iya, baik. Kami persilakan untuk Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi, ya Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi dari UNESA Surabaya untuk bisa memberikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perempuan adalah menarik. Kemarin kita memperingati Hari Kartini di mana-mana. Memperingatinya sebagai pahlawan kesetaraan gender. Perempuan di satu sisi seandainya diberi amanah itu akan menjadi orang yang hebat, tetapi banyak yang berparadigma negatif. Perempuan itu konco wingking, yaitu tempatnya atau panggone kasur, sumur, dan dapur. Paradigma tersebut kemudian terjawab di Tulungagung. Pada hari ini kita lihat dua pasangan calon ini tidak ada yang berpasangan dengan perempuan. Kemudian di DPRD Tulungagung dari 50 kursi itu hanya 5 yang perempuan. Kurang dari apa itu standar dari undang-undang. Dari sekian camat yang ada itu baru 1. Kepala dinas juga baru 2. Pertanyaannya adalah, tentunya ini untuk kedua pasangan. Tentunya pertanyaan ini dengan perspektif yang berbeda. Bagi yang pertanyaan, bagi yang pasangan nomor urut 1, apakah Bapak setuju dengan fakta yang ada di Tulungagung? Kemudian, kebijakan publik apa seandainya pasangan nomor urut 1 itu terpilih dan memimpin Tulungagung 5 tahun ke depan? Dan ketiga, bagaimana berkomunikasi dengan partai politik yang sampai hari ini masih sangat minim hadirnya perempuan di politik? Yang kedua, untuk pasangan nomor urut 2, Bapak melihat apa yang saya sampaikan tadi itu adalah sesuatu yang setuju atau sesuatu yang dijelaskan bagaimana? Dan yang kedua adalah kebijakan seperti apa yang akan dihadirkan untuk 5 tahun terkait peran perempuan yang ada di Tulungagung? Dan yang ketiga adalah bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman partai politik untuk menghadirkan potensi perempuan tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak Agus untuk pertanyaannya. Iya, baik. Kita akan kembali mendengarkan jawaban dari masing-masing paslon yang tadi juga pertanyaannya sudah disampaikan dengan cukup jelas ya, oleh Bapak Agus.
Ini tentunya sangat menarik karena terkait dengan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tulungagung. Disilakan untuk pasangan calon nomor 1. Dan tentunya waktu masih kita alokasikan 3 menit. Oke, baik. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Bapak panelis, saya punya pandangan. Sedikit itu tidak berarti mesti jelek. Yang menurut saya yang penting kualitas. Daripada dipaksakan jumlah tetapi kualitasnya tidak baik, menurut saya dipersilahkan diberi kesempatan yang sama tetapi dengan kualitas yang memenuhi. Di dewan misalnya sekarang ada 5 anggota dewan perempuan, menurut saya enggak harus dipaksakan dari menjadi 15. Kalau kualitasnya memang tidak memenuhi dan memang jumlah yang mendaftar jadi caleg tidak juga banyak, menurut saya orang tidak harus dikopyok-kopyok untuk jadi caleg. Biarkan ini terjadi alamnya. Yang penting menurut saya, jangan pernah ada hambatan terhadap karir wanita. Dan menurut sekarang sudah tidak ada hambatan lagi. Jangan ada yang menghambat karir wanita. Kalau memang dia pantas jadi camat, jadikan camat. Tapi kalau tidak pantas, ya tidak usah. Kalau dia pantas jadi kepala dinas, jadikan dia kepala dinas. Tapi kalau tidak pantas, ya enggak. Tapi kalau misalnya ceweknya nilainya 7, cowoknya nilainya juga 7 misalnya. Kalau saya, pilih cewek yang nilainya 7 dalam kerangka itu tadi. Tetapi kalau cowoknya, laki-lakinya nilainya 8, perempuannya nilainya 4, biar yang jadi camat yang nilainya 8. Jangan yang 4 dipaksakan. Itu pandangan saya tetap. Jadi kita menghargai wanita, memberi kesempatan yang sama atas dasar kemampuan juga. Dan tidak ada hambatan bagi mereka untuk berkarir maksimal. Tidak ada maksud saya. Di Indonesia saya kira sudah tidak terjadi itu. Buktinya ada presiden wanita terjadi. Sekarang calon gubernurnya ada yang wanita juga. Berarti tidak ada hambatan. Tinggal kemauan dan kemampuan. Wanita yang harus kita dorong juga. Kita dorong, kita sosialisasikan bahwa wanita juga penyuap peluang yang sama dengan laki-laki. Syaratnya memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada? Mau ditambahkan cukup? Bapak, sudah baik. Cukup. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk jawaban dari paslon nomor 1. Iya, dan kita akan langsung menuju ke pasangan nomor 2. Disilakan untuk bersiap-siap. Dan tentunya dengan pertanyaan yang masih sama mengambil tema tentang perempuan. Ya. Dan ini semoga nanti kita bisa mendapatkan seperti apa yang diinginkan. Begitu. Betul ya, sekali. Untuk panelis terutama. Sudah siap? Silakan 30 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kami kebetulan diberangkatkan dari PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat bahwa kuota caleg 30% itu harus terpenuhi, tidak boleh tidak, itu yang pertama. Kemudian di PDI Perjuangan bahwa juga seperti itu, bahwa kepengurusan ya, dari struktural DPP sampai ranting itu harus juga 30% perempuan, sehingga bahwa PDI Perjuangan mendukung adanya kesetaraan gender ya, tentunya dengan proporsional. Kemudian tentang masalah kesetaraan gender di pemerintahan, saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. tadi bahwa tentunya juga sesuai dengan kira-kira si perempuan, si wanita ini pantasnya di mana. Karena jabatan di pemerintahan banyak. Jadi ada di kepala-kepala dinas eselon 2, ada di camat, saudara camat. Jadi saya pikir proporsional itu bahwa gender kita sepakat, tapi kira-kira orang ini pantasnya di mana. Jadi ini menurut saya seperti itu. Mungkin Pak Marioto silakan ditambah. Terima kasih. Jadi mengenai penempatan pemegang jabatan di OPD pemerintah kabupaten itu sekarang diverifikasi berdasarkan Undang-Undang ASN melalui asesmen. Jadi kita banyak sebenarnya. Kalau memenuhi persyaratan, tidak menutup kemungkinan.
Di lingkup pemerintah kabupaten ada beberapa, ada asisten perempuan, tenaga ahli pemerintahan, kepala dinas ada dua, camat ada satu, kepala bagian juga ada. Ini satu bukti bahwa yang namanya karier itu didasarkan pada prestasi atau kinerja yang baik. Nah, ini sudah ketentuan daripada undang-undang ASN untuk pemberian jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemegang OPD, itu sudah ada ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang sudah dibakukan. Sehingga ini tidak akan salah lagi lah, dengan satu harapan nanti akan menghasilkan satu leader atau pemimpin yang lebih baik dalam jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Baik, iya, waktunya kasih, juga masih tersisa. Masih tersisa. Cukup? Cukup. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Dan iya, tentunya kita sudah menyelesaikan di segmen kedua kali ini. Dan juga 3 menit waktu yang kita berikan ini sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing-masing pasangan calon yang tadi semuanya jawabannya ini ya, oke. Baik, semuanya bagus jawabannya ya. Betul. Dan nanti kita serahkan kepada masyarakat untuk bisa memberikan pilihan mana yang terbaik di antara yang baik ya. Betul. Baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk meneriakan kembali yel-yelnya sebagai motivasi kepada para pasangan calon yang didukung. Sebentar, tahan dulu. Saya pengen semuanya tenang dulu. Iya. Mohon untuk paslon nomor 1, tahan dulu. Paslon nomor 1, tahan dulu. Oke, please, tahan dulu. Dan sekarang untuk yel-yel, kita berikan kesempatan yang pertama untuk pendukung paslon nomor 2. Baik, cukup. Tepuk tangan untuk para pendukung paslon nomor 2. Yel-yelnya cukup singkat, hanya 2 kata. Tapi luar biasa. Semangatnya ya, tetap harus dijaga. Oke, sekarang kita berikan kesempatan untuk pendukung paslon nomor 1. Disilakan. Oke. Terima kasih banyak. Dan kita langsung menikmati persembahan spesial dari teman-teman Intertim, dan nanti kita akan kembali sesaat lagi. We'll be right back.
kita juga kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah, yang mungkin juga malam hari di rumah merasakan euforia kemeriahan yang ada di sini ya, Be ya. Oke, okay, dan gak berasa kita sudah masuk di segmen ketiga. Ya. Di awal tadi sudah di segmen satu diawali dengan penyampaian visi dan misi masing-masing dari pasangan calon. Kemudian tadi juga ada pendalaman visi dan juga. Misi. Ya, tentunya kita akan. Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu. Ya, kita akan masuk pada tanya jawab. Ini ya. Dari pertanyaan publik. Betul. Ya. Jadi ini adalah pertanyaan langsung dari publik atau masyarakat Tulungagung. Sebenarnya pertanyaannya banyak. Ini ada 20 pertanyaan yang sudah terkirimkan, ya dikirimkan 22, di ya, 20. 22 pertanyaan, dari masyarakat ini sudah dikirimkan ke KPU. Ke KPU Tulungagung. Tetapi ini hanya kita ambil 5 pertanyaan. Iya. Selebihnya ini bisa dicek di Instagram KPU Tulungagung. Iya. Jadi nanti bapak-bapak yang ada di sini jika ingin menyimak pertanyaan dari masyarakat Tulungagung bisa cek IG-nya KPU Tulungagung ya Pak ya. Di ya. Situ pertanyaannya ada. Dan malam hari ini kita hanya menampilkan 5 pertanyaan lima saja pertanyaan. Ya, Pak, ya. Dan 5 pertanyaan ya. Ini nanti sudah kita kemas dalam bentuk video. Dan nanti satu video dari masyarakat ini akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Iya. Dan kita alokasikan waktu 2 menit. Iya, menjadi 2 menit. Untuk masing-masing video ya. Oke, baik. Bagaimana, apakah sudah bisa langsung kita saksikan video pertanyaan dari masyarakat? Baik, kalau begitu kita berikan tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Iya. Sekali lagi tepuk tangan Tulungagung untuk kita bersama yang ada di sini. Okay. Masih di debat publik. Pasangan Betul. Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2018. Dan langsung kita akan saja. Langsung mengikuti penayangan video yang pertama. Silakan. Baik, audio iya, mungkin bisa audionya di bisa lebih ulang di, dulu. Diulang? Diulang dulu. Audionya tidak keluar di sini. Ya, baik, kita sambil kita menunggu akan, iya, teknis. Benar sekali. Audionya biar muncul dulu. Dan tentunya sekali lagi bahwasannya nanti akan ada 5 tayangan video dari masyarakat. Dan isinya adalah kita pertanyaan. Tampilkan. Betul. Iya, betul. Baik, bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Bisa kembali kita tayangkan pertanyaan melalui Untuk video. Video yang pertama. Pertanyaannya adalah, silakan bisa ditayangkan ulang. Sabar dulu. Ya, mohon maaf Bapak-Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita masih ada kendala teknis di sini. Oke, kita akan mencoba menayangkan ulang untuk pertanyaan pertama. Kita sambil menunggu perbaikan tayangan ini, sekali lagi bahwasannya nanti kita masih menyimpan. Baik, bisa diulang dari awal ya. Mungkin untuk operator. Baik. Coba kita ulang dari awal. Iya, oke, kita masih menunggu dulu sejenak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hamdan, GTT di SD4 Persikan Kecamatan Tanjung Gunung. Saya sejak tahun 2008 hingga sekarang. Dan setiap bulannya saya menerima upah 150.000. Dan itu pun belum cukup diterimakan 1 bulan sekali, biasanya 3 bulan sekali. Dalam kesempatan ini, saya bertanya kepada calon Bupati Tulungagung. Jika nanti terpilih menjadi Bupati Tulungagung, apakah komitmen Bapak terhadap nasib kesejahteraan GTT PTT utamanya di SD Negeri di Kabupaten Tulungagung? Mengingat kabupaten-kabupaten lain sudah bisa memberikan SK yang tertanda tangan Bupati, yang kemudian tunjangan yang sudah layak sekaligus bisa melakukan passing dan sertifikasi. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima Jadi, kasih banyak. Iya, penanya ini mewakili salah satu guru GTT yang ada GTT, di Kabupaten Tulungagung ya. Yang satu bulannya hanya menerima honor Rp150.000 saja per bulan. Iya, ini sebenarnya hampir sama tadi dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang panelis begitu ya. Iya. Tetapi sekali lagi karena memang ini sudah rule yang sudah kita tentukan,
apapun pertanyaannya, tetap kita harus kembali berikan kesempatan bagi masing-masing pasangan calon. Betul. Untuk menjawab. Dan kali ini kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2. Disilakan, ya, boleh berdiri terlebih dahulu. Waktunya untuk mengambil hanya posisi. 2 menit, Bapak. Waktunya yang kita alokasikan 2 menit. Dan untuk timer kita menunggu dulu untuk Oke, sudah tampil. Siap. Baik. Dan 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kalau saya melihat testimoni dari GTT tadi bahwa dia menjadi GTT sejak tahun 2008. Artinya saya waktu satu periode itu tahun 2013. Dan GTT atau honorer sejak tahun 2005 itu tidak diperkenankan sesuai dengan aturan yang di pusat. Jadi, dan kemarin tahun 2017 sudah kita mulai, kita konsultasi selalu ke kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri juga Pan-RB. Di sana ya, ketika dia mengajar atau menjadi GTT setelah tahun 2005, maka tidak boleh ya yang namanya dikasih gaji. Ya, yang boleh adalah uang pengganti transport. Dan sejak tahun kemarin 2017 ya, ketika konsultasi ke kementerian barulah kita menganggarkan untuk uang pengganti transport. Jadi itu tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Barangkali seperti itu Pak Marioto, barangkali mau ditambahkan. Terima kasih, kami akan menambahkan bahkan untuk tenaga GTT atau PTT yang sekarang berganti nama tenaga pelaksana KBM ini sudah mulai diberikan dengan SK Bupati, yaitu menerima honor 250 per bulan. Nah itu akan dilaksanakan seterusnya pada tahun 2018. Ini harapan apabila mereka sudah dapat ini akan bisa ikut sertifikasi, mereka akan mendapat tambahan gaji sebesar golongan 3A. Ini sudah aturan ini PTT-PTT ini. Mereka mengikuti PKG atau PLPG, jadi pendidikan kompetensi guru. Ini ketentuannya sudah jelas ini. Kami rasa itu. Dan sudah kita angsur dilaksanakan pada tahun ini. Lebih kurang 1.700. Iya, mohon maaf Bapak, waktu yang kita berikan sudah habis. Terima Baik, kasih terima atas kasih jawabannya. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk jawaban paslon nomor 2. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, kita persilakan untuk paslon nomor 1. Boleh silakan, ambil Bapak posisi terlebih dahulu. Waktunya sama 2 menit. Dan tentunya ini merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan oleh para pelaku guru tidak tetap tadi ya. Betul dan sekali. Tentunya waktu sudah siap dan 2 menit dari sekarang. Kalau prosedur pemberian kesejahteraan, saya kira sudah dijelaskan tadi sama paslon nomor urut 2. Memang sudah ada aturannya, ya, itu bagus. Tapi yang belum terjawab adalah bagaimana keluh kesah mereka yang sampai sekarang jumlahnya ribuan. Dia adalah garda terdepan pendidikan, tapi tidak mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan yang layak. Itu persoalannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini bukan sulapan yang kemudian bisa diganti. Tapi menurut saya, kalau persoalannya adalah keterbatasan APBD anggaran daerah, mungkin manajemen daerahnya yang harus diubah. Prioritasnya yang harus diubah. Misalnya, ini saya tidak tahu, saya kan tidak pernah metani APBD. Tapi kira-kira begini, kira-kira. Misalnya, kalau anggaran, misalnya, kalau anggaran umum untuk bupati dan wakil bupati jumlahnya XX, ya tahun depan nggak usah dinaikkan. Kenaikannya itu ya dipakai antara lain untuk tingkat kesejahteraan yang lain. Keluhan itu, jadi ini manajemen keuangan saya kira. Ada prioritas-prioritas yang bisa kita lakukan. Misalnya, listrik untuk tempat-tempat beribadah. Listrik untuk tempat-tempat beribadah. Dalam kerangka pendidikan ini ya, itu bisa dibebaskan ternyata. Dihitung-hitung cukup anggaran APBD untuk itu. Jadi bisa dilakukan. Ya. Antara lain juga peningkatan itu. Yang ketiga saudara-saudara sekalian,
memang harus sering ketemu antara pimpinan daerah dengan guru-guru GTT-PTT. Orang yang ngeluh ini iya, kalau gak waktunya sudah habis, Bapak. Sudah habis. Mohon maaf. Baik, iya. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan untuk paslon nomor 1 yang sudah memberikan jawaban terkait video tayangan dari pertanyaan publik. Iya, apapun betul. Bentuk pertanyaannya, sekali lagi ini adalah salah satu masalah yang memang harus ditangani nanti ke depan, begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke video yang kedua. Masih berisi tentang pertanyaan juga. Silakan bisa langsung ditayangkan video yang kedua. Iya, audionya belum keluar, bisa diulangi lagi. Oke, kita tunggu perbaikan teknik untuk video yang kedua. Oke, baik. Kita masih menunggu sejenak, Abe. Dan tentunya sekali lagi bahwasannya di segmen ini kita butuh benar-benar ketelitian ya dan kejelian kepada masyarakat karena memang masyarakat ini adalah salah satu masyarakat yang merasakan langsung dari apa yang mereka sampaikan saat ini. Iya, dan ini mungkin hanya perwakilan dari sebagian kecil masyarakat. Betul. Baik, sekali. Operator, bisa diulang lagi? Bisa diulang. Untuk tayangan video yang kedua. Kedua. Oke, kita masih menunggu. Iya, masih belum boleh keluar. Boleh pakai manual seperti tadi, Mas, mungkin? Iya. Dan semoga saja ini jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh masing-masing pasangan calon bisa menjadi acuan untuk masyarakat yang ada di Tulungagung ya, Be. Betul ya? Sekali. Artinya untuk memang nantinya mereka bisa menentukan pilihannya. Iya, sebagai tahapan edukasi. Betul. Terutama bagi para pemilih pemula, ini juga memang harus. Artinya kita melihat bagaimana proses demokrasi itu berlangsung dengan baik, ya. Iya. Karena memang ini adalah salah satu tahapan yang memang harus ditempuh bagaimana nanti Tulungagung harus menentukan pemimpin terbaiknya. Betul sekali. Kita coba lagi. Kita coba lagi untuk video kedua. Yang kedua. Apakah sudah bisa ditayangkan? Silakan. Iya. Oke, okay. Atau mungkin langsung kita ambil teksnya, biarkan aja ya, kita ada kita teks. Yang membacakan boleh kita bacakan ada untuk teksnya. Teksnya. Ya, ya okay. Kita durasinya biar tidak terlalu panjang. Oke. Okay. Ya, jadi hari ini kita masih ada 4 pertanyaan. Oke. Okay. Ya, sudah. Keluar. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memerangi narkoba, terutama di kalangan remaja. Sekali lagi, bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memerangi narkoba, terutama di kalangan remaja. Iya, ini mewakili ini para remaja yang para ada remaja, di Tulungagung. Betul sekali, karena ya, memang karena saat ini ancaman narkoba, ya, peredaran narkoba itu sangat betul-betul mengerikan. Ya. Benar sekali. Oke, baik. Oke, untuk kesempatan menjawab pertanyaan video yang kedua, kita berikan kepada pasangan calon nomor 1. Boleh mengambil posisi terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak berdiri. Waktunya sama, waktunya dua sama menit saja. Dua menit. Dan okay. Tentunya ini adalah satu hal yang diharapkan sehingga nanti bisa direalisasikan dengan bagus. Oke, okay, timernya dan sudah waktu keluar. Kita mulai dari sekarang. Narkoba ini penyakit yang luar biasa membahayakan. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi tanggung jawab masyarakat. Penerangan bahayanya narkoba harus disebarkan lewat berbagai macam forum dan kelompok masyarakat. Di pesantren-pesantren harus disampaikan tentang bahayanya narkoba. Di sekolah-sekolah harus disampaikan bahayanya narkoba. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak narkoba yang jenis baru. Kalau dulu narkoba bisa dimasukkan di rokok, sekarang bisa dimasukkan di minuman. Sekarang melalui alat tiup yang tidak sadar orang bisa kena narkoba. Penyebaran narkoba sudah demikian intensif dan demikian masif. Caranya agama harus diperkuat.
Pendidikan agama dari awal harus diperkuat. Kontrol keluarga terhadap anak-anak harus sangat ketat. Di kamar-kamar anak-anak kita petani, ada alat apa di situ. Kalau anak mulai menunjukkan gejala-gejala tidak sehat, cepat kenali dan teliti. Jangan-jangan anak kita ini sudah memasuki kawasan yang membahayakan. Jadi jangan dihukum anak-anak yang narkoba. Jangan langsung dianukan. Ada proses pembinaan, ada proses lebih awal. Bahkan di peraturan perundang-undangan sudah disebutkan. Ada yang mana golongan yang disebut korban, ada yang mana disebut pelaku. Kalau korban itu orang yang menggunakan tapi belum membahayakan. Tapi kalau pelaku itu adalah pekerjaan dan tugas aparat hukum untuk melakukan. Kita semua masyarakat yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Yang sudah menjawab pertanyaan, masih ada sisa waktu 8 detik. Jadi pertanyaan tadi seputar peredaran narkoba di kalangan remaja yang ada di Kabupaten Tulungagung ya. Baik, langsung saja. Pertanyaan sama untuk ya, paslon nomor 2. Paslon nomor urut 2, waktunya bisa sama. Bisa mengambil posisi, tentunya dua masih menit. Kita alokasikan waktu 2 menit. Dan kita akan tunggu sejenak, timer ya. Sudah siap. Dan waktu kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi penanggulangan narkoba di kalangan remaja, bahwa remaja harus aktif. Jadi dia harus diajarkan, dan selama ini bahwa kita pemerintah daerah melalui P4GN ya, bekerjasama dengan BNNK, sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolahan-sekolahan. Kemudian juga dari pemerintah daerah juga mengadakan pentas seni untuk para remaja. Kemudian dia juga diadakan dialog agar supaya dia tahu bahwa narkoba ini tentunya akan merusak generasi, akan merusak mental dia. Juga diadakan pemutaran film-film yang positif untuk perkembangan generasi muda ke depan. Jadi intinya bahwa pemerintah daerah justru Tulungagung ini ya, untuk anggaran pencegahan bahaya narkoba ini terbesar se-Jawa Timur, setiap sampai di kecamatan-kecamatan. Jadi kami tentunya pemerintah daerah sudah cukup intens bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memerangi narkoba juga khususnya di kalangan remaja. Terima kasih. Iya, masih ada sisa waktu. Terima kasih, kami akan menambah bahkan sampai di tingkat kecamatan sudah dibentuk organisasi P4GN, jadi program pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ini satu bentuk daripada pemerintah kita sangat atensif atau sangat intensif sekali terhadap program pemberangan terhadap narkoba. Ini satu bukti ini. Oleh karena itulah ini merupakan satu program wajib bagi pemerintah yang sudah kita laksanakan untuk memerangi narkoba di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih untuk pasangan calon nomor 2. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Ini satu hal yang perlu kita apresiasi. Iya, dua-duanya betul. Memberikan satu kepedulian yang istimewa bagi generasi muda kita terkait narkoba. Iya, kita langsung saja menuju ke pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan bisa langsung ditayangkan. Baik, langsung kita baca. Iya, boleh nanti kita baca pertanyaannya. Teksnya. Nama saya Ricky Awil, saya berasal dari Kalitawir. Saya punya pertanyaan buat dua pasangan. Menurut saya di Tulungagung ini kan punya potensi wisata yang sangat besar, baik itu dari wisata alam, wisata religi, kemudian juga ada kesenian tradisional. Kita punya potensi alam yang sangat eksotis, ada gunung, kemudian ada pantai-pantai. Serta kita juga punya situs-situs seperti Wajah Kenshi, situs Gayati, kemudian juga ada candi-candi yang lain. Serta ada situs-situs para makam aulia. Nah, menurut Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk memasarkan potensi-potensi yang ada di Tulungagung ke kalangan yang luas agar mereka bisa mengetahui potensi yang ada di Tulungagung serta mereka juga tertarik untuk berkunjung ke Tulungagung. Sekian, terima kasih.
Iya, ini pertanyaan ini dari warga yang ada dulu. Di Kalidawir ya tadi ya. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak untuk memasarkan potensi-potensi yang ada di Tulungagung ke khalayak luas agar mereka tertarik untuk berkunjung di Tulungagung? Okay. Ini terkait dengan potensi wisata yang ada di Tulungagung. Iya. Baik, kalau begitu kita akan berikan kesempatan untuk menjawab. Iya, pasangan calon nomor 2. Kita berikan kesempatan awal untuk berikan jawaban terkait dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung, lebih kepada pertanyaan bagaimana sebenarnya strateginya untuk mempromosikan Tulungagung ini ke luar daerah agar berkunjung ke sini. Iya. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Perlu saya informasikan bahwa peraturan daerah tentang pariwisata baru muncul tahun 2016. Sehingga kami sejak itu otomatis setat cepat untuk memperbaiki aset-aset daerah, juga memperbaiki sarana-sarana destinasi wisata. Di Tulungagung ini potensinya adalah pantai. Kita mempunyai 54 km pantai, garis pantai, dan juga ada pegunungan yang dingin yang tentunya itu mirip daerah lain yang tingkat ketinggiannya cukup dingin hawanya. Dan selama ini kami juga menggandeng dari media sosial, medsos-medsos, Instagram, ya, kemudian Facebook dan seterusnya. Dan alhamdulillah selama ini juga sudah mulai membaik meskipun umur peraturan daerah baru 2 tahun. Ya, perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa ketika Pantai Gemah muncul 1 tahun yang lalu, dan sehingga ketika kerjasama dengan pemerintah perhutani dan LMDH, dan kami mendapatkan kontribusi selama 3 bulan 450 juta. Itu hanya 25%-nya. Masih ada tempat-tempat yang lain, ya, yang namanya Jurang Senggani di Sendang. Yang dulu tidak pernah ada yang namanya Jurang Senggani. Dan sekarang sudah mulai terkenal dan melalui media sosial maupun melalui media cetak. Dan selama ini juga ada namanya Gedung Tumpang yang sekarang lagi dibangun infrastrukturnya. Ini untuk sarana promosi bagaimana para pengunjung tertarik untuk ke Tulungagung. Masih ada juga handicraft atau souvenir-souvenir dari batu alam maupun batu marmer, karena Tulungagung identik dengan batu marmer. Gitu, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Pertanyaannya tadi seputar potensi wisata yang ada di Tulungagung ya. Oke. Ya memang, emang kalau kita melihat potensi wisata di Tulungagung ini juga sangat banyak banget sekali. Gitu ya. Dan ini perlu kita memang kembangkan. Artinya ini akan dimaksimalkan menjadi Ini akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri sehingga masyarakat lain bisa rame-rame datang ke Tulungagung. Iya, kita menuju ke pasangan nomor 1. Silakan boleh Bapak mengambil posisi, masih terkait dengan pariwisata yang ada di Tulungagung. Sama. Dan kira-kira bagaimana strateginya nanti untuk mempromosikan Tulungagung ini agar lebih dikenal oleh khalayak ramai umum, sehingga mereka datang ke Tulungagung. Okay. 2 menit dari sekarang. Jadi wisata Tulungagung ini luar biasa banyak. Bukan hanya pantai, tapi juga gunung. Juga wisata kreatif. Wisata kreatif itu misalnya tadi disebutkan ada kerajinan marmer, ada kerajinan konveksi, ada kerajinan tangan yang lain. Jadi banyak, itu bisa mengundang orang untuk bisa datang. Tetapi kalau wisata itu datang ke satu lokasi hanya melihat satu titik wisata, dia menjadi tidak efektif. Karena itu mesti ada strategi pembangunan secara kebersamaan, investi secara karena untuk membangun pariwisata terpadu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, wisata terpadu itu tidak bisa dibangun kalau hanya selamanya hanya mengandalkan dengan anggaran pendapatan daerah. Kemampuan kita untuk menarik investasi itu menjadi penting. Apakah tertarik investasi ke Tulungagung? Mudah-mudahan Bapak Ibu tahu, banyak investor yang mau datang. Banyak investor yang mau datang. Melalui apa? Apa investor datang hanya datang? Tidak. Ada beberapa cara. Sekarang ada pola, ada yang disebut pola investasi non anggaran, PINA, yang sedang digerakkan oleh pemerintah. Ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
Itu program yang juga sedang digencarkan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan ngarang, tapi ada jalan menuju ke sana untuk membangun pariwisata ini jauh lebih berkembang dari sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pariwisata itu perlu kemasan, perlu promosi. Saya membayangkan foto-foto yang indah tentang Tulungagung itu dipasang di sana, di Bandara Juanda sana. Orang biar tahu. Oke, baik. Waktunya sudah habis, Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor satu yang sudah memberikan jawaban terkait strategi branding. Bagaimana agar potensi wisata di Tulungagung lebih dikenal masyarakat luas. Oke, baik. Kita menuju ke video yang keempat. Kita akan saksikan bersama. Silakan. Bupati dan Wakil Bupati di Tulungagung. Saya Binti Nur Asia, Presidium Forhati Tulungagung. Ada pertanyaan menarik untuk Bapak bahwa Tulungagung merupakan salah satu pengirim TKI terbesar di Jawa Timur. Di antaranya mungkin kurang lebih sekitar 60.000 TKW yang terkirim di luar negeri. Artinya bahwa TKW atau TKI ini berhasil di luar negeri, pulang membawa uang secara finansial, namun keinginan kuat untuk kembali ke luar negeri juga relatif besar. Apa peran dan ruang yang Bapak berikan kepada para TKI, terutama perempuan ini, agar lebih memilih bekerja di Tulungagung setelah pulang dari luar negeri, sehingga bisa berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Tulungagung? Baik, bisa di-post terlebih dahulu. Saya akan baca ulang pertanyaannya. Silakan. Karena dari atas panggung kurang begitu jelas kita menangkap. Pertanyaannya adalah, apa peran dan ruang yang Bapak berikan kepada para TKI, terutama perempuan, agar lebih memilih bekerja di Tulungagung setelah pulang dari luar negeri, sehingga berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Tulungagung? Baik, ini terkait dengan tenaga kerja Indonesia, khususnya kaum perempuan. Iya, oke. Baik, dan kita akan memberikan kesempatan untuk menjawab kepada pasangan nomor satu terkait pertanyaan dari video kita yang keempat. Silakan, Bapak. Silakan untuk pasangan nomor satu bisa memposisikan terlebih dahulu. Ini seputar tentang tenaga kerja Indonesia. Dan waktunya masih sama, 2 menit kita alokasikan dan dimulai dari sekarang. Penanganan TKI itu teorinya sudah ada, teorinya. Tapi saya tidak mau ngomong teori. Ada perencanaan, ada pendampingan, kemudian ada kontrol, ada pembinaan, ada perlindungan, dan lain-lain. Itu teorinya. Tapi kenyataan apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang TKI? Menurut saya yang paling utama ada 2. Yaitu yang pertama perlindungan hukum. Agar mereka tidak menjadi korban ketika menjadi TKI di luar, yang pertama. Kedua, program yang luar biasa mendapat perhatian adalah pasca mereka pulang, penggunaan hasil uang di luar negeri. Ini juga perlu bimbingan, ada pelatihan. Saya kira pelatihan sudah dilakukan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau pelatihan-pelatihan itu masih mengacu pada keterampilan yang tradisional, barangkali tidak laku lagi. Kemampuan tradisional itu sudah sulit dipasarkan. Sekarang ada masa yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang disebut, yang sering dikatakan presiden kita, yaitu revolusi industri 4.0, masuknya industri digital. Akan banyak lapangan kerja yang tergusur, tetapi akan banyak juga lapangan pekerjaan baru yang tumbuh, terutama di bidang lifestyle, ya, kemudian manufaktur, kemudian juga di bidang kuliner. Tulungagung menurut saya bisa dikembangkan dan diarahkan menjadi pusat kuliner, ya, kemudian pusat gaya hidup yang model konveksi, jilbab, yang modern-modern. Tulungagung saya kira sekarang sudah menjadi pusat-pusat pengembangan keterampilan-keterampilan yang sifatnya kreatif dan modern. Itu yang harus banyak dikembangkan untuk teman-teman yang melakukan TKI yang mendapat penghasilan baik dari Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf waktunya sudah habis.
Oke. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor 2 untuk memposisikan diri masih terkait dengan tenaga kerja Indonesia. Dan tentunya waktunya 2 menit kita alokasikan. Ya. Dan kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi di Disnaker Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sudah ada balai latihan kerja. Juga ada balai latihan kerja yang punyanya provinsi, kebetulan juga ada di Tulungagung. Jadi intinya bahwa mereka ya, ketika pulang dari TKI, jika ingin tidak kembali lagi, ya, tentunya kita tidak boleh maksa. Itu hak asasi. Kalau mereka ingin pulang, ingin bekerja di Tulungagung, ingin memberdayakan uangnya untuk apa, tentunya pemerintah daerah welcome untuk melatih mereka. Di BLK sudah banyak, misalkan bagaimana cara membuat roti, kemudian bagaimana menjahit, kemudian juga ada keterampilan-keterampilan yang lain. Tadi yang disampaikan dari testimoni dari warga Tulungagung itu ada khusus untuk perempuan, yaitu khususnya untuk perempuan. Padahal kalau untuk laki-laki juga ada pelatihan memperbaiki mesin, jadi teknik bagaimana memperbaiki sepeda motor, bagaimana memperbaiki mobil. Ya, tentunya uang itu bisa digunakan untuk membuat bengkel. Jadi kalau kemudian uang dari TKI yang dari perempuan bisa di sana menjadi bos jahit misalkan konveksi. Atau mungkin juga ketika dia sudah biasa membuat kue, ya tentunya bagaimana membuat kue untuk bisa dijual di lokalan Tulungagung maupun di luar Tulungagung. Tentunya pemerintah daerah selalu siap ketika pasca TKI mereka ingin dilatih untuk bisa wira swasta atau mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu dimanfaatkan dengan baik, masih tersisa 10 detik ya. Oke. Dan tentunya ini merupakan satu kesempatan yang istimewa untuk kita bersama dan kita masih menyimpan satu video terakhir. Terakhir. Yang akan kita tayangkan. Oke, silakan. Baik, kita akan saksikan bersama. BPJS. Mungkin itu karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait program-program yang telah dijalankan. Apalagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari pusat kota. Nah, bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh kedua paslon apabila ada warganya yang dia sakit dan butuh penanganan cepat? Tetapi dia tidak memiliki BPJS dan dari warga yang tergolong kurang mampu. Baik, saya akan mengulang pertanyaannya. Bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan calon apabila ada warganya yang sakit dan butuh penanganan cepat tetapi tidak memiliki BPJS dan keluarga kurang mampu. Iya, dan kita akan memberikan kesempatan untuk yang menjawab pasangan calon nomor urut 2. Silakan Bapak, waktunya sama, 2 menit. Ini terkait dengan kesehatan masyarakat ya. Oke, baik. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi perlu saya informasikan bahwa ketika kami menjabat satu periode kemarin, kami sudah mengadakan pengadaan ambulan 36 unit yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kemudian ambulan itu sudah ada GPS-nya. Jadi kalau dibuat ngantar orang sakit, kemudian dia pulang, dia berhenti di warung, akan ketahuan bahwa si sopir itu lagi ngopi. Begitu. Jadi intinya bahwa kita sudah teknologi baru, sudah IT. Jadi kalau kemudian tidak digunakan semestinya, maka akan segera ketahuan. Jadi bahwa kalau tadi disampaikan bahwa mereka tidak punya BPJS, kami pemerintah daerah sudah menganggarkan dari APBD ya, bahwa orang miskin ya yang sakit kalau tidak punya KIS, dia cukup membuat surat atau meminta surat keterangan miskin dari kepala desa, maka mereka akan dirawat gratis. Karena anggarannya ada, sudah kita siapkan.
masih ada lagi juga orang sakit, warga miskin yang kemudian dibayar oleh daerah, PBID namanya. Jadi yang disiapkan dari APBD. Tentunya ini perlu sosialisasi lebih mendalam bahwa jika Bapak Ibu sekalian sakit sewaktu-waktu darurat, cukup telepon 0355-329-119. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Dan ini adalah programnya PSE Public Service Center yang dikenal dengan penanganan kegawat daruratan. Jadi dalam waktu 15 sampai 30 menit ketika di call center maka ambulan akan datang. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2, boleh kita berikan tepuk tangan ya, yang sudah memberikan jawaban terkait ya, pertanyaan masyarakat tentang pelayanan kesehatan. Dan langsung saja kita akan kembali memberikan kesempatan kepada pasangan yang pertama, silakan Bapak, waktunya sama. Ya, terima kasih, matur nuwun. Waktu kita mulai dari sekarang, silakan. Terima kasih. Ini tidak ada kata kira-kira, tapi yang jelas saya menjabat kepala desa itu sudah 2 periode. Ini tidak teori tapi praktek. Walaupun ada BPJS, ada KIS untuk kita ke rumah sakit Tulungagung itu sangat-sangat sulit. Maka dari itu, yo, iso-iso nanti surat keterangan dari desa itu iso benar-benar dirasakan, lek engko katakan ada lewat Pak Dewan katakan itu agak iso, tapi lek langsung sulit untuk itu. Maka dari itu, ini nanti bagi masyarakat Tulungagung, saya sudah sepakat dengan Pak Margiono dan teman-teman yang lain, tokoh Tulungagung, untuk periode yang akan datang, andaikan insya Allah oleh Tuhan diberi, diberi apa itu, ikhlas diberi kepercayaan untuk 2019-2020 yang akan datang, itu untuk yang sakit tidak mengenal BPJS, KIS, sugih atau miskin, itu nanti untuk kelas 3 rumah sakit digratiskan. Digratiskan. Itu anggaran APBD saya sudah tahu sedikit banyak akan mencukupi untuk kebutuhan warga dan masyarakat kita. Jadi yang saya rasakan selama ini, selama saya menjabat sebagai kepala desa, itu hanya teori, Pak. Tapi yang jelas warga saya banyak yang kesulitan karena adanya kendala-kendala yang entah itu bagaimana, atau dana habis dan sebagainya. Terima kasih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Iya, baik. Sudah cukup. Terima kasih, sudah cukup. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk boleh kedua pasangan calon. Yang sangat luar biasa untuk seluruh dan pasangan calon. Malam hari ini luar biasa sekali di acara debat publik yang ada di Tulungagung AB. Betul sekali, dan tentunya semakin malam ini akan semakin hangat debat publik kali ini. Dan kita akan rehat sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Kita nikmati bersama. Thank you.
pemirsa, suasana debat publik Pilkada Tulungagung 2018 hingga saat ini, dari segmen awal hingga saat ini semakin memanas. Karena apa? Karena kedua pasangan calon sudah menyampaikan visi-visi mereka dan juga menjawab pertanyaan baik dari panelis maupun perwakilan dari warga Tulungagung. Di antara pertanyaan yang telah disampaikan dan juga dijawab oleh kedua pasangan calon pun sangat menarik, mulai dari penanganan narkoba dan juga tentang kesehatan, kemudian pendidikan dan beberapa pertanyaan lainnya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama apakah target atau strategi peningkatan layanan publik di Kabupaten Tulungagung yang nantinya akan dilakukan oleh salah satu pasangan calon ketika nanti mampu atau berhasil menjadi Bupati Tulungagung di periode selanjutnya. Dan tentu saja apa yang diinginkan oleh warga Tulungagung bagi kemajuan Kabupaten Tulungagung nantinya akan diwujudkan bersama kepada atau oleh pasangan bupati dan juga wakil bupati Tulungagung yang terpilih nanti. Bagi warga Tulungagung, siapkan pertanyaan Anda untuk kedua pasangan calon dan tentukan pilihan Anda mulai saat ini juga. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih dan kita kembali lagi di depan kita, publik malam hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, saya yakin Anda juga masih setia bersama dengan kita di sini. Betul sekali. Iya. Dan kita masih dalam suasana yang sangat meriah, debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung 2018. Ya. Dan tadi juga masing-masing pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Tulungagung ini telah memberikan jawaban-jawaban ya sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Sekali lagi kita berharap semoga acara ini bisa memberikan satu manfaat, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang ada di Tulungagung, nanti bisa menentukan pilihannya. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk pada segmen berikutnya, yaitu kita akan mengikuti pertanyaan ini dari akademisi, ini pertanyaan tertutup. Yang artinya sudah dimasukkan ke dalam amplop. Masing-masing akademisi ini sudah memberikan pertanyaan secara tertulis dan dimasukkan ke dalam amplop. Masing-masing ada 2 amplop. Betul. Dan totalnya sekali ada 6, tetapi nanti kita akan ambil 4. 4. Ya. Betul. Kita akan ambil 4 pertanyaan saja. Sebelum masuk, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk perwakilan dari panelis menyerahkan amplop yang berisi pertanyaan kepada perwakilan dari KPU Kabupaten Tulungagung. Iya, panelis kami mohon kesediaannya, Profesor Dr. Zainuddin Maliki dari UNMUS Surabaya yang sudah membawa pertanyaan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan kepada Ketua KPU Tulungagung. Oke. Baik. Boleh tepuk tangan loh Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk kembali memberikan semangat dan dukungannya kepada masing-masing pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Tulungagung. Baik, iya. terima kasih banyak kita ucapkan untuk tim panelis dan juga KPU Tulungagung. Terima kasih Bapak. Amplop sudah kita masukkan ke fishbowl dan nanti ini akan kita ambil satu persatu dan hanya kita manfaatkan 4 ya. Iya, betul sekali. Baik, kalau begitu sembari menunggu panelis dan ketua KPU kembali ke tempat dan tentunya sekali lagi bahwasanya dari tahapan ini kita akan memberikan durasi 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan ya. Oke, baik. Dan untuk itu yang pertama ini akan kita berikan kesempatan kepada calon bupati terlebih dahulu untuk mengambil
amplopnya. Amplop. Ya. Monggo. Nanti baru ya. Segmen kedua kita berikan kesempatan untuk calon wakil bupatinya untuk iya. mengambil amplopnya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor satu mengambil amplop yang pertama untuk calon bupati. Baik, bisa diserahkan ke saya untuk saya bacakan. Oke. Terima kasih banyak. Baik, Emma bisa dibantu dibuka. Ini masih tersegel ya Bapak Ibu. Masih rapat ya. Kita juga tidak tahu apakah isi pertanyaan di dalam amplop ini. Sebentar, kita buka dulu. Iya. Ini yang buka Emma, kenapa saya yang deg-degan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk paslon nomor satu dari panelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana strategi yang Anda lakukan sebagai paslon jika nanti terpilih atau menang untuk menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai role model BAKK di lingkup Jatim, nasional atau bahkan internasional, sebagai daerah yang mampu mengelola kebinekaan, pluralisme, multikulturalisme, dan kerukunan antar umat beragama. Bisa dipahami ya. Pertanyaannya Bapak? Baik, silakan bisa memposisikan diri untuk bersiap-siap menjawab. Dan waktu yang kita alokasikan 2 menit. Oke, baik, sudah keluar timernya. 2 menit dimulai dari sekarang. Tulungagung ini sudah termasuk daerah yang aman dan rukun dalam kehidupan beragama. Sudah termasuk sangat rukun. Pekerjaan kita adalah meningkatkan kerukunan itu menjadi komunitas yang produktif dan saling menguntungkan antarumat beragama. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus sering diadakan komunikasi. Kalau ada persoalan-persoalan cepat dirembuk dan diandukan. Yang kedua, harus ada event, yaitu event budaya agama-agama. Kalau kita menyatukan dalam soal ibadah tidak mungkin, karena punya keyakinan masing. Tapi kalau budaya agamanya bisa kita wujudkan misalnya dalam pentas budaya besar agama-agama. Nanti budaya Islam ditampilkan di situ, budaya Kristen Katolik ditampilkan, budaya Buddha. Itu akan menjadi pentas pertama yang luar biasa untuk budaya-budaya ini. Makin sering itu kita pentaskan, makin sering itu kita tunjukkan kepada publik, insya Allah Tulungagung akan menjadi role model bagaimana memelihara kerukunan dengan saling menunjukkan kemampuan. Ini penting, belum banyak yang punya pikiran ini. Ini rencana tetapi sangat realistis. Menggelar, mementaskan secara besar-besaran budaya agama-agama. Dan itu tidak sulit. Perlu promosi, perlu komunikasi, perlu penyebaran informasi, baik untuk di lokal Jawa Timur maupun di nasional, melalui TV, melalui internet, melalui media sosial. Tulungagung bisa menjadi contoh role model yang terbaik. Karena kita sudah punya dasar kerukunan yang baik, tinggal meningkatkan dan mengembangkan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2. Iya, untuk calon bupatinya kita berikan kesempatan dan sudah mengambil 1 amplop yang berisi pertanyaan. Bisa dibuka terlebih dahulu dan akan saya bacakan pertanyaannya. Dan sekali lagi bahwasanya ini adalah pertanyaan dari panelis. Kita juga tidak tahu apa isi dari pertanyaan ini. Dan saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah untuk paslon nomor 2. Dalam layanan kependudukan stelsel aktif yang diwajibkan kepada penduduk telah dirubah menjadi stelsel aktif kepada pemerintah. Sehingga petugas kependudukan harus aktif jemput bola kepada masyarakat dengan cepat dan tanggap. Namun, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan pengurusan yang lamban dan kalau mau cepat harus berbayar dalam tanda kutip. Bagaimana
saudara menjamin layanan kependudukan, layanan sipil maupun layanan pengaduan benar-benar cepat, murah, dan ramah. Sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya? Baik, alokasi waktu 2 menit. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi, Dispenduk Capil Kabupaten Tulungagung sudah memberikan pelayanan kepada penduduk di dalam pencatatan kependudukannya bahwa sejak tahun 2014 bahwa KTP, kemudian akte kelahiran, kemudian akte nikah, akte kartu kependudukan adalah gratis dan tidak pernah ada denda, tidak ada pernah ada denda. Jadi kalau ada informasi ada tadi disampaikan berbayar, maka dinas atau bagian humas sudah ada call center pengaduan, nanti bisa dilaporkan ke sana. Kemudian yang kedua bahwa sejak tahun kemarin untuk mempercepat pelayanan EKTP bahwa kita sudah pengadaan kendaraan EKTP mobile. Jadi satu unit masih ada, nanti akan terus ditambah ketika kami diberikan amanah. Itu inovasi dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Mungkin barangkali ada cukup ya. Ada cukup tambahan? Sementara itu. Terima kasih. Terima kasih dan kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Boleh berikan tepuk tangan. Dan sekarang kita akan memberikan pertanyaan kepada Wakil Bupati ya. Calon Wakil Bupati. Sekarang kita berikan kesempatan. Ya, silakan Bapak untuk calon mengambil Wakil Bupatinya untuk mengambil amplop. Iya. Amplopnya. Bisa dipilih dulu. Yang jawab boleh kolaborasi. Ya. Yang jawab boleh. Baik. Terima kasih banyak. Oke, kita akan cek dulu untuk pertanyaannya. Tolong disimak baik-baik dan saya akan kembali bacakan. Untuk paslon nomor 1. Baik, ini pertanyaannya agak panjang. Pada bulan November 2017, pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan 19 desa menjadi Kampung Keluarga Berencana atau KB, yaitu tersebar di 19 kecamatan. Padahal kita pahami Tulungagung menjadi makmur salah satunya karena devisa yang dihasilkan oleh para TKI atau TKW. Semakin banyak mereka bekerja di luar negeri, maka semakin membawa kemakmuran dan kesejahteraan warga Tulungagung. Apakah saudara setuju atau tidak setuju dengan program KB yang berkebalikan dengan program kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut? Kebijakan publik seperti apa yang akan saudara terapkan dalam hal ini? Baik, bisa dipahami? Boleh, silakan mengambil posisi untuk berdiri dan waktunya 2 menit kita sediakan untuk pertanyaan kali ini dan dimulai dari sekarang. KB Keluarga Berencana maksudnya? Iya. Ya. Ini pertanyaannya agak aneh. Keluarga berencana itu tidak bertentangan dengan upaya memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Menurut saya KB, keluarga berencana, program ini diadakan justru untuk kemakmuran rakyat. Agar yang mampu menghidupi, menafkahi keluarga dalam jumlah kecil, keluarganya kecil saja. Tapi kalau mampu menafkahi besar, silahkan. Kayak saya anaknya 7. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Jadi jangan pernah takut punya anak banyak juga. Asal ada perencanaan. KB itu keluarga berencana, bukan keluarga kecil. KB itu keluarga berencana. Ada perencanaan yang baik. Jadi kalau TKI makin banyak dengan penghasilan yang baik, maka tidak apa-apa. Yang perlu diperkuat apanya? Keluarga berencana dalam hal merencanakan penggunaan hasil kerja. Perencanaan dalam hal perlindungan. Jadi KB dan kesejahteraan itu tidak berlawanan, tapi justru sejalan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bapak. Dan untuk selanjutnya, silakan Mbak untuk kita berikan kesempatan
calon wakil bupatinya. Mengambil amplop bisa dipilih ya. Oke. Silakan dan akan saya bacakan pertanyaannya. Ini amplop terakhir yang kita ambil. Karena memang seperti tadi disampaikan hanya 4 yang akan kita pakai. Ini juga masih tersegel ya, B ya. Ya, semuanya masih tersegel dengan rapi. Ini memang murni dari panelis dan kita juga tidak menyebutkan ini dari panelis siapa yang membuat pertanyaan ini. Oke. Ya. Baik, pertanyaannya untuk paslon nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kominfo, pemerintah Kabupaten Tulungagung baru saja melansir data bahwa rasio ketergantungan penduduk sebesar 42,75% yang berarti 43 dari 100 penduduk di Tulungagung adalah tergolong tenaga non-produktif. Tentu saja mereka memiliki kelemahan untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan. Terobosan apa yang saudara canangkan untuk memperbaiki kemampuan mereka untuk akses layanan kesehatan? Baik, bisa mempersiapkan diri. Dan waktunya 2 menit. Dan silakan untuk timer bisa disiapkan dulu. Dan kita mulai dari sekarang. Terima kasih kepada panelis. Bahwa terobosan yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik utamanya di bidang kesehatan adalah yang pertama dengan langsung mengadakan sosialisasi diseminasi kepada seluruh warga masyarakat Tulungagung betapa pentingnya masalah kesehatan. Kita punya tenaga-tenaga teknis yang ada di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga membantu mereka untuk mengarahkan untuk mengadakan satu arahan secara langsung arah daripada pentingnya untuk memperoleh kesehatan itu sendiri. Ini sangat dipentingkan sekali, mengapa? Karena kita tahu bahwa masyarakat Tulungagung yang sebagian besar lebih kurang 80% berada di tingkat pedesaan. Oleh karena itu perlu adanya tangan-tangan dari pemerintah yang memberikan penjelasan secara langsung kepada warga kita, betapa pentingnya akan masalah kesehatan, betapa pentingnya akan masalah informasi, sehingga mereka akan dapat mengerti dan memahami terhadap program-program yang dibutuhkan. Karena program kesehatan adalah merupakan satu kebutuhan manusia, hidup merupakan satu kebutuhan dasar. Kami rasa itu yang saya dapat. Baik, waktu masih panjang, mungkin ada tambahan? Cukup? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Luar biasa, dan tentunya ini semuanya sangat istimewa. Saya yakin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang dipilih oleh para panelis untuk meminimalisir apa yang saat ini mungkin dirasa masih perlu untuk ditingkatkan. Iya, betul sekali. Dan kita sudah menyelesaikan pertanyaan di segmen keempat ini. Ya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi ya, Bea, setelah ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk Anda semua yang ada di sini, terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan. Tetap semangat dan tentunya kita akan kembali. Betul, kita masih menyimpan satu segmen yang lebih seru. Dan kita akan kembali tampilkan tim entertain kita yang ada di sini untuk sekedar refresh sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi.
Hasil ini debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung 2018. Dan tentunya kita masih menyimpan satu segmen terakhir. Iya, dan betul saya berharap sekali Anda tidak melewatkan segmen ini, karena ini adalah segmen yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi ini adalah puncaknya ya, Be ya. Betul sekali. Oke, baik, sekarang kita mengucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah, ada yang sudah menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung di tahun 2018. Dari segmen 1 sampai segmen 4, saya yakin ada semua yang hadir di sini sudah mengikuti dengan baik, dan tinggal satu segmen terakhir ya. Betul sekali. Sebelum dan kita ya menyudahi acara debat publik malam hari ini. Segmen terakhir ini iya adalah masuk pada segmen pertanyaan antar calon. Oke. Jadi rule-nya adalah masing-masing adalah pasangan calon kita berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada calon yang lain. Yang lain. Dan nanti pasangan calon yang mendapatkan pertanyaan ini kita berikan kesempatan untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Dan pemberi pertanyaan ini berhak untuk menanggapi atau jika perlu disanggah. Disanggah. Jadi kita memberikan dua kali ya kesempatan ya, betul. Be, ya? Dan kemudian setelah ditanggapi kita kembalikan lagi kepada pasangan calon yang mendapatkan pertanyaan ya, okay, untuk menjawab kesempatan terakhir. Iya. Baik. Bagaimana Bapak? Bisa, dipahami untuk masing-masing untuk pasangan calon? Oke. Okay. Baik, kalau begitu saya butuh tepuk tangan yang meriah untuk segmen kali ini biar lebih semangat. Terima kasih banyak, ini sangat luar biasa, dan tentunya langsung kita mulai untuk segmen pertanyaan antar calon. Dan kita mulai, kesempatan pertama kita berikan kepada pasangan calon nomor 1. Memberikan Bapak pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2. Baik, sudah siap? Kalau begitu, disilahkan. Bapak paslon nomor urut 2, saya kira Bapak sudah tahu dan paham bahwa pemerintah kita, Presiden, para menteri, juga gubernur, sudah mengumandangkan adanya revolusi industri 4. Revolusi industri 4.0. Ini sudah dianugerahkan luar biasa. Sudah sampai ke daerah-daerah, karena ini dampaknya sangat tinggi terhadap kebijakan dan pelayanan publik. Pertanyaan saya, Bapak mohon jelaskan apa dampak yang Bapak pahami tentang revolusi industri ini dan antisipasi apa yang akan Bapak lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, terkait terima kasih revolusi Bapak industri. Pertanyaannya, dan kami memberikan kesempatan untuk menjawab bisa kepada bersiap-siap untuk menjawab paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit. Iya, untuk ya timer bisa disiapkan 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada paslon nomor urut 1 bahwa kebetulan Tulungagung ini bukan daerah industri. Di sini adalah di daerah agraris. Revolusi industri itu hanya ada di kota-kota. Kalau Jawa Timur mungkin di Gerbang Kertasusila, di sana ada industri. Tentunya kalau namanya revolusi industri, ini bahwa ketika hari ini ada pemoda, ada kebijakan-kebijakan asing yang masuk, tentunya di mana di daerah itu yang cocok. Bicara industri atau investor, pasti tidak mau rugi. Ya, kebetulan Tulungagung ini tidak ada industri. Kalau ada mungkin ada peluang industri adalah industri yang mengolah hasil pertanian begitu. Jadi intinya begitu. Terima kasih. Baik, kita kembalikan lagi ya, ke kepada Bapak penanya, paslon nomor 1. Bagaimana? Ya, mungkin Bapak paslon nomor urut 2 belum begitu nyambung dengan pertanyaan saya. Maaf ya, tenang dulu. Maksud revolusi industri 4 adalah revolusi digital. Revolusi digital itu dari kota sampai desa akan terkena. Bahkan penemu dan pencetus gagasan dan penintroducer revolusi industri 4 ini mengatakan akan ada 1 juta
jenis pekerjaan yang hilang gara-gara revolusi digital ini. Ini hati-hati, hati-hati, karena pekerjaan tangan membuat gorong-gorong akan hilang diganti oleh mesin. Ya, ini bukan, sudah bukan teori, ini sudah terjadi. Dan begitu kita tidak paham dengan itu, maka tidak ada jalan pikiran keluar. Apa untuk mengatasi efek dari ya. Revolusi digital ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon yang kedua untuk kembali ya. Menanggapi mungkin apa yang disampaikan dari paslon nomor satu. Silakan Bapak. Silakan. Kita ini maju menjadi calon Bupati Tulungagung, ya. Jadi kalau bicara Tulungagung tidak ada industri, saya yakin industri akan kesini dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Jadi ini saya pikir pertanyaan terlalu muluk-muluk, jadi intinya begitu. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih. Baik, silakan sudah kembali. Cukup Bapak? Sudah terima cukup kasih. Jawabannya? Baik. Iya. Balik kita oke. Berikan tepuk tangan boleh sekali lagi. Sekali lagi. Untuk kesempatan pertama, pertanyaan dari paslon 1 kepada paslon nomor 2 dan sudah dijawab, kemudian ditanggapi dan diberikan jawaban ulang oleh paslon nomor 2. Sekarang kita akan menuju paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Disilakan. Silakan Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Jadi di tatanan pemerintahan itu ada kewenangan-kewenangan, ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada kewenangan pemerintah daerah. Pertanyaan saya, kebijakan apa yang Anda lakukan jika ada kewenangan pusat atau provinsi yang merugikan warga Anda, padahal warga Anda itu butuh pertolongan. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Baik. Silakan untuk paslon Bapak, nomor satu nomor bisa mempersiapkan diri. Ya. Baik, waktu menjawab 2 menit dan dimulai dari sekarang. Saya kira itu bukan persoalan sulit. Bukan persoalan sulit. Bapak Ibu, tolong tenang dulu kebijakan ya. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi itu diadakan selalu untuk kepentingan rakyat. Selalu. Bagaimana kalau ada benturan? Ada benturan. Kita ajak ngomong provinsi sama pusat. Kita kan punya mulut, punya jurat, punya. Kita ajak bicara mereka. Pak, ini ada kebijakan yang tidak menguntungkan kehidupan rakyat. Saya kira pemerintah pusat dan pemerintah provinsi akan senang kalau ada jalan keluar untuk itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu harus berani ambil resiko. Harus berani ambil resiko. Kalau karena kepentingan rakyat kita harus berisiko, harus diambil untuk kepentingan rakyat kita lakukan. Yang penting kita tidak melakukan kejahatan. Jangan pernah melakukan kejahatan. Tapi kalau berjuang untuk kepentingan rakyat, resiko kita ambil. Biar ini resikonya jadi pemimpin. Terima kasih. Baik, ada tambahan mungkin waktunya masih ada? Cukup? Sudah. Baik, kalau begitu kita berikan kesempatan untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Saya pikir pemerintah ini ada aturannya. Jadi kalau tadi itu disampaikan saudara paslon, kalau ada rentang waktu agak lama, jika waktu kepentingan masyarakat itu saat itu juga, maka keputusan apa yang akan diambil? Terima kasih. Baik, ya. Kesempatan terakhir kita berikan Bapak, paslon nomor 1 untuk kembali menjawab. Dari paslon nomor 2. Jawaban saya tadi sudah menjawab otomatis pertanyaan yang kedua, ya Mas. Oke. Baik. Sudah yakin cukup, tidak Bapak? Ada jawaban lagi, Bapak? Iya. Yakin? Oke. Okay. Terima. Baik. Terima kasih, cukup Bapak, karena memang rulenya seperti itu. Sudah boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Jadi tadi peraturannya sudah kita sampaikan di awal, kita hanya memberikan 2 kali kesempatan untuk menjawab dan menanggapi ya masing-masing pasangan calon. Saya sangat salut karena kedua pasangan calon ini menjunjung komitmen yang bagus Betul. Di acara debat publik kali ini. Iya. Dan
sekali lagi ini adalah salah satu momen yang sangat berharga. Ini sekaligus memberikan satu warna kembali edukasi kepada masyarakat. Bagaimana nanti mereka bisa menentukan pilihan pada tanggal 27 Juni 2018. Jadi silakan ya. Anda bisa menggunakan hak suara Anda untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani Anda, dengan pikiran Anda ya Be ya. Ya. Pastinya kita berharap semoga acara malam hari ini benar-benar memberikan satu manfaat untuk semua khususnya yang ada di Tulungagung ya. Tenang dulu Bapak, baik, belum selesai. Dulu. Karena kita masih ada satu lagi. Satu hal yang harus kita berikan kesempatan okay. kepada masing-masing pasangan ya. Calon. Ini belum selesai. Ya. Baik, terakhir kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon memberikan closing statement. Closing ya. Statement. Closing okay. statement. Dan waktu yang kita berikan untuk closing statement ini masing-masing 2,5 menit. Ya. Ya. Baik, untuk closing statement kita persilakan untuk paslon nomor 2 terlebih dahulu. Iya. Silakan Bapak, waktunya 2,5 menit. Timernya bisa dikeluarkan. Oke. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan debat publik ini. Disinilah merupakan satu uji kompetensi bagi para calon yang akan dipilih oleh warga masyarakat Tulungagung. Warga masyarakat Tulungagung sudah pinter mana yang bisa memilih program-program yang diterima oleh rakyat. Dan marilah, oleh karena itu, mari kita jaga situasi yang kondusif pada pelaksanaan pilkada tanggal 27 Juni 2018. Kita dalam situasi damai yang penuh dengan kedamaian seluruh warga masyarakat Tulungagung. Dan atas nama paslon nomor 2, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak dan mohon doa restu untuk pemenangan paslon 2 pada tanggal 27 Juni tahun 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tambahkan bahwa 27 Juni mari salurkan hak politik Anda kepada pasangan Sahto, Sahri Marioto. Bupati ini bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk paslon nomor 2. Iya. Dan tolong sekali lagi tetap tenang. Karena ini adalah statement yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat. Dan closing statement kali ini kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1. Silakan Bapak. Bisa persiapkan diri. Iya. Waktunya 2,5 menit maksimal. Dan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada KPU, tokoh-tokoh Tulungagung yang telah hadir pada malam hari ini. Yang jelas pada pertemuan malam hari ini kita mengerucut arah tujuan kita itu Tulungagung ke depan lebih baik dan lebih maju. Di sini saya hanya mengimbau kepada warga masyarakat Tulungagung dan para pendukung dimanapun Anda berada, kita tetap damai, kita tetap tentram. Ingat bahwa kita saudara semua. Tapi yang lebih jelas dan lebih penting, dalam kurun waktu 5 tahun kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan semuanya. Dan kekurangan-kekurangan dari pemerintah yang sudah ada, saya siap menempel dan saya siap untuk lebih baik dan lebih maju. Tuhan bantu Tulungagung. Saya hanya minta doa restu dan dukungan para warga masyarakat Tulungagung untuk memilih paslon nomor 1 Margiono Eko. Sekali lagi, Pak Eko, Margiono, Tulungagung. Terima kasih, Matur Sembah Nuwun. Monggo, Pak Margiono. Bentar, ada tambahan? Silakan, kalau ada tambahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang terakhir saya akan sampaikan bahwa yang berbaju batik dan berbaju merah putih kabeh sedulur, nggih. Kabeh sedulur. Yang di sini dan sana sedulur. Kalau ada program yang baik, insya Allah akan kita lanjutkan dan kita kembangkan.
programnya. Kalau ada yang belum baik, kita perbaiki yang lebih baik. Kalau belum ada programnya, kita bikin program baru yang memberi harapan baru buat kita semua. Awake dhewe pengen berubah lebih baik, nggih. Semua saja berubah lebih baik. Semua saja berubah lebih baik. Panjenengan kula dongakne kehidupan panjenengan lebih baik, nggih. Iya, mohon maaf Bapak waktunya panjenengan sudah habis. Panjenengan kula dongakne kehidupan panjenengan lebih Amin. Baik. Waktu sudah habis. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan Bapak untuk Ibu semuanya. Boleh sekali tepuk lagi. Tangan dan luar boleh biasa. Untuk tetap tenang ya, tetap tidak terpancing tenang. Dengan Serius. Emosi. Ini kami mohon kerjasamanya. Satu hal yang sangat luar biasa saya melihat di Kabupaten Tulungagung. Iya, benar-benar ya, Be ya. Euforianya sangat Euforia luar biasa. Euforia yang sangat luar biasa. Ini iya. Saya, tapi saya pesan tetap harus kita junjung tinggi nilai demokrasi iya, yang harus betul. Kita bangun dengan baik, begitu ya. Tetap harus berlapang ya. Dada ya, Bapak betul Ibu sekali. Semuanya. Apalagi kita harus tetap menjaga kekompakan, ketenangan, karena memang apa yang kita sampaikan malam hari ini, iya. Ini juga disaksikan oleh ribuan mata di betul. Tulungagung dan sekitarnya. Karena jangan sampai Tulungagung ini nanti justru akan menjadi kabar yang mohon maaf nih, tidak baik karena ulah kita betul yang kecil. Sekali. Tetapi jadi kita harus jaga. Terus mendukung yes. dengan selalu memberikan hal-hal yang positif ya, ya. Sehingga bisa terus sukses terus ya sampai ya. Nanti pada saat hari H tidak ada keributan, Tulungagung tetap aman ya. Okay. Dan kita berharap semua yang ada di sini bisa semuanya bekerja sama ya, ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik. Oke, jadi semuanya ya. Boleh dong tepuk tangan untuk kita bersama ya, yang ada di dan sini. Dan semuanya boleh duduk ke tempat duduk kita masing-masing. Kita tenang dulu karena kita masih ada sesi terakhir, Bapak Ibu. Ya, ya. Kita belum akan selesai. Foto bersama. Kita ya, akan foto silakan. Bersama. Bapak yang bergerombol di sana boleh kita kembali ke tempat foto duduk bersama di sini untuk para pasangan calon. Oke. Kita berikan kesempatan iya. foto bersama dengan teman-teman komisioner KPU. Kita silakan, persilakan Bapak, untuk naik ke atas panggung dan juga para panelis serta panelis, teman-teman dari Panwas. Panwas kita persilakan untuk bergabung bersama kita di atas panggung. Kita akan foto bersama. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana untuk pilkada pemilu di Kabupaten Tulungagung iya. ini bisa berjalan dengan cinta damai. Betul sekali, kita berharap Baik. Untuk pilkada pemilu yang ada di kita silakan untuk Tulungagung naik atas ini tidak ada keributan dari kepolisian sama dan juga ya. Dari TNI, silakan Bapak, Bapak Kapolres bisa bergabung juga bersama kita iya. untuk foto bersama dengan mas pasangan calon. Ini adalah salah satu hal yang sangat membahagiakan. Baik, kita secara bergantian ya. Ini sesi pertama dengan komisioner dulu nanti ya. Baik, sekarang iya. boleh kalau mau berjabat tangan silakan, tapi untuk foto bersama dengan komisioner KPU. Iya, terlebih betul dahulu. Sekali. Jadi kita benar-benar berharap nanti ya. Pilkada yang ada di Tulungagung ini benar-benar bisa aman ya, yes. Be ya. Semua yang ada di sini bisa saling mendukung satu sama lain. Untuk langsung bergabung, baik. Kalau begitu langsung 2018. Bergabung, kita foto bersama semuanya. Ya. Semuanya. Oke. Okay. Baik, untuk bapak-bapak dari DPRD Kabupaten Tulungagung yang ada di sini boleh bergabung bersama kita untuk foto bareng. Disilahkan naik ke atas panggung. Monggo. Baik, silakan untuk pose foto bersama kali ini. Jadi kita formal dulu ya, setelah itu gaya bebas biar lebih seru. Baik, KPU melayani. Oke, KPU melayani ini tangannya gimana, Pak? Oke, saya harus mengintip dulu. Oh, tangannya di dada, di kepala. Yang apa? Ditaruh di dada. Tangan kanan Oke. di dada ya. KPU melayani. Oke. Baik. Ini menjadi bagian akhir kebersamaan kita dalam debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2018. Iya, betul. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk semua dukungannya Bapak Ibu semuanya malam hari ini, pemirsa yang ada di rumah juga.
Dan saya berharap ini nanti akan menjadi salah satu guide atau panduan bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihan terbaik mereka pada tanggal 27 Juni 2018. Jangan lupa ya, nanti pada tanggal 27 Juni 2018 hari Rabu, sama-sama kita gunakan hak pilih kita. Baik. Oke. Okay. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Dan terima kasih yang paling luar biasa ini adalah dari teman-teman KPU Kabupaten Tulungagung. Dan jangan sampai lupa, kita masih menyimpan satu episode lagi untuk debat publik yang terakhir. Dan tentunya ini akan semakin seru, debat publik yang ketiga. Diharapkan nanti akan semakin gamblang memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana proses atau tahapan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti ketika pada tanggal 27 Juni 2018 Anda masuk ke TPS dan Anda sudah jelas mau menentukan pilihan siapa yang terbaik di antara yang baik. Oke, baik, dan akhirnya kita sudah ada di penghujung acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung tahun 2018. Terakhir saya boleh dengar tepuk tangannya Tulungagung semuanya. Semuanya Tulungagung cinta damai. Tetap pulang dengan tertib dan damai. Pada sekali saat lagi pulang. Jangan semoga rebutan. Ini tetap bisa kita jaga dengan baik. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita berdua mohon pamit dulu dari hadapan Anda semua malam hari ini. Terima kasih banyak Anda yang sudah menyaksikan acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung tahun 2018. Dan saya Khairul Abadi. Dan saya Anissa Rahma. Terima kasih, selamat malam. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, luar biasa telah tadi berlangsungnya debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulungagung tahun 2018. Dan semoga melalui debat publik pada malam hari ini, pemirsa dan juga khususnya warga Tulungagung mendapat informasi, dan informasi tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi Anda dalam menentukan pilihan pada 28 Juni 2018 mendatang saat pesta demokrasi dimulai. Dan tentunya kami harapkan juga Anda bagi warga Tulungagung tetap menjaga kondusivitas menjelang pilkada dan saat pilkada berlangsung. Akhirnya saya menolak yang mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.